Yelah, kau kenalah jumpa dengan aku, ustaz. Tolong ustaz, saya nak jadi bini nombor dua ke apa ke. Ah, boleh lah. Aku jadi bini kau ni. Bukan bini aku. Kau nak kahwin dengan lelaki dia kan? Aku buatlah air, tapi aku buat air bagi bini aku pun bini aku tak bagi pun aku kahwin dulu. Tak jadi lah, tak boleh, tak boleh. Tak ada duit dah, tak payah hantar jin dah. Kau cuba tengok dekat YouTube tu, kau tengok betul-betul. Bila kau dah tengok tu, kau dah tahu. Ini kalau buang duit je jumpa, kalau hantar lagi pun dia pergi jumpa dengan aku lagi, dah kena tarik lagi sampai bila. Nanti habis duit kau semua. Hei! Kau lah, kau lah punca jadi aku datang dalam mimpi. Aku pergi tahu, aku buat dia pakai aku. Datang dalam mimpi? Dah aku suruh buat pesan amalan, dia nak sibuk nak tahu siapa betul ke siapa, aku bagilah amalan. Kekak buat macam ni, solat hajat. Ah, buat solat hajat, baca macam ni, macam ni, macam ni. Nanti dapat tahu siapa orang tu, duduk diam-diam sudah. Etika Suruh. Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasir khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس 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 من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تعوذ سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يخيبن بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما 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 وهو العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال محمد. بسم الله الله اكبر. كان اقوني وجعلنا من بين ايدي مسد المخلف سد الفرس. كم اقوني tapi dia dah kasih ni aku tak suka lah. Kenapa pula tak suka pula?
Eh. Tak suka jangan hantar. Alah. Yang hantar-hantar nak buat apa? Aku tak suka dia datang sini. Kenapa dia datang sini? Aku pun tak nak dia datang sini. Pasal apa dia datang sini? Sebab dia sakit lah. Ha. Yang kau hantar-hantar tak habis-habis nak buat apa? Ha? Apa masalah ni? Apa masalah kau ni? Tak berserah itu kau. Mana aku tahu kenapa dia datang sini? Kenapa dia berubat dengan kau? Habis dia berubat dengan siapa? Tak payah berubat. Tak payah berubat? Lepas tu, makan Panadol dia. Habis dia kata sakit-sakit badan lah. Kaki tak boleh gerak lah, apa dia lah. Dia tak boleh jalan. Pasal apa tak nak bagi tak boleh jalan? Aku tak suka dia keluar dengan laki dia. Anak dia ni siapa punya kerja ni? Tak tahu. Ah, kau cakap betul, aku sebat kau orang. Anak ni siapa punya kerja? Mana? Tahu. Tak ada. Aku buat dia seorang je. Tak buat orang lain. Tak, orang lain tak ada? Tak kacau? Betul tak betul ni? Anak ni kau tak kacau? Tak. Tak kacau? Lepas tu kau nak macam mana ni? Sama bila nak habis ni? Dah lagi dia bila tak payah habis. Kau nak apa sebenarnya? Cuba kau cakap, kau nak apa sebenarnya ni? Ha? Apa yang kau nak ni? Apa yang kau nak sangat kat perempuan ni? Aku nak mati. Siapa nak mati? Dia mati. Bunuh je lah terus. Mana boleh nak bunuh? Apa sebab tak boleh? Nanti aku masuk penjara. Bunuh pelan-pelan lah. Upah orang tembak kepala dia mati lah. Apa masalah ha? Ni bila kau hantar ni? Itu hari. Itu hari tu bila? Dah lama dah dia sihat apa semua. Ha? Kenapa dia nanti jumpa kau balik ha? Mana aku nak tahu? Bukan dia tak dapat booking ke? Tak tahu. Aku tak tahu pun dapat booking ke tak dapat booking ke. Macam mana dia boleh datang? Aku rasa dah tu dia nak booking dia penuh dah. Ha, lepas tu macam mana boleh sampai? Aku tak tahu. Mamu! Macam mana akak ni boleh sampai sini? Tanya Mamu lah. Mana Mamu tahu? Tak tahulah aku. Sekarang ni nak macam mana ni? Nak macam mana apa? Kau ni tak habis-habis kacau ni sampai bila ni? Sibuklah. Sibuklah. Kesian dia dah. Itu dah elok dah. Dah elok dah badan ni. Kau aku boleh hantar. Aku boleh keluar dengan laki dia. Aku tak suka kan? Habis dah laki dia. Takkan nak keluar dengan laki orang pula? Lantak dia lah. Nak suruh dia keluar dengan laki orang? Boleh? Lantak dia lah. Masa apa pula lantak-lantak pula? Lantak dah laki dia. Ha? Weh. Kau boleh tak jangan kacau lagi hidup dia? Boleh stop tak? Kau nak kena sebat dengan aku ni? Kau mana dia sebat aku? Apa sebab pula aku tak boleh sebat dengan kau pula? Kau nak try aku sebat kau? Nak rasa? Kau nak try aku sebat kau? Nak rasa? Dia tak sakit. Aku sebat-sebat kau. Nak rasa ke? Nak rasa ke apa? Banyak benar duit kau ni duk buat tak berhenti ni. Dah kenapa kau ni? Kau tahu tak perempuan ni jumpa dengan siapa? Di merawat jumpa dengan siapa kau tahu tak? Aku tahu. Kau tak tahu? Tak. Kau tak ada TikTok ke? Downloadlah TikTok tengok dia merawat dengan siapa. Lama-lama nanti kau boleh jadi gila. Kau kenalah ambil tahu. Biarlah. Ha. Nanti kalau kau pergi jumpa Tok Bomong kau, kau buat live kat rumah Tok Bomong tu pula nak tengok macam mana cara kau buat orang. Tok Bomong kau tak ada TikTok. Bodoh Tok Bomong kau. Kenalah ajar ilmu hitam macam mana buat, macam mana buat. Faham? Kau tidak orang Malaysia ni kalau kita bagi penerangan pun dia buat pandai macam pandai juga. Boleh? Tak boleh. Nanti semua orang tahu. Semua orang tahu apa? Semua orang tahu aku jumpa Bomong. Kau jumpa Bomong semua orang tahu. Oh, perempuan ni kalau merawat semua orang tahu tak apa. Tak ada orang tahu. Janganlah kau cakap Tok Bomong kau, janganlah, tak payahlah buat TikTok. Sekejap lagi kan masuk berita pula. Sekarang ni macam mana nak buat ni? Cepat, aku banyak lagi nak settlekan ni. Kau tak kau tak nampak kawan-kawan kau kat luar tu? Daripada Terengganu punya hantu apa semua. Boleh lah, jangan kacau dia lagi lah, boleh? Okay, kau nak aku pasung je kau ni? Ha? Kau nak aku pasung je lah. Biarlah kau jadi gila terus senang. Kau berdosa. Siapa berdosa? Kau lah. Kenapa pula aku berdosa pula? Sebab kau pasung aku. Aku pasung sebab nak elakkan kau hantar jin-jin bodoh lagi kat perempuan ni. Oh, yang kau hantar ni tak kira berdosa? Oh, yang aku pasung ni kira berdosa pula? Ha? Siapa lagi berdosa? Weh, siapa lagi berdosa? Aku ke kau?
Aku pun dosa juga. Kenapa dosa pula? Aku pasung orang sebab kau kacau orang. Aku tak masalah dengan kau. Memanglah aku tak ada masalah aku, tapi kau masalah dengan masakit aku. Antara aku dengan dia. Memanglah antara kau dengan dia, tapi kan dia sakit. Cuba kalau kau masuk dalam badan dia, kau tak payah bagi sakit. Tadi dia datang jumpa aku. Aku tak bagi dia sakit. Eh, dia katakan aku kaki semua tak boleh nak bergerak apa semua. Bukan aku yang buat. Habis siapa yang buat? Hantu lah buat. Ya, aku tahulah hantu tu siapa yang hantar. Kau tengok kesian anak dia sampai menangis-nangis dah. Tengok mak dia sakit gini. Ha? Hantu mana yang buat? Hantu tu siapa punya? Akulah. Ha, lepas tu tak berdosa macam tu. Oh, tu tak panggil dosa. Itu dapat pahala. Kau dapat pahala sebab hantar hantu kat orang. Macam tu ke? Kau ni Islam ke bukan ni? Hei! Aku Islam. Aku semayang. Kalau kau dah semayang apa semua yang kau hantu-hantu dia dah, kenapa? Aku tak faham dah apa yang aku nak. Aku nak tau. Hari tu dah elok sihat dah. Tiba-tiba minggu lepas lah kaki tak boleh nak berjalan pula. Ah, kacau kau ni. Aku tak suka dia keluar dengan suami dia. Ya, takkan dia nak keluar dengan suami orang pula. Dah itu kan suami dia, nak keluar dengan siapa lagi? Ha? Kau tak nak lelaki dia tak terlipa aku? Mana aku tahu, itu urusan rumah tangga kau. Aku tak nak campur lah. Kau nak laki kau nak jumpa dengan siapa ke apa ke, peduli apa aku? Lelaki aku, laki dia tak nak jumpa aku. Yelah, laki dia tak nak jumpa kau. Mungkin adalah tu. Apa kau buat? Aku mana nak buat apa? Aku bagi perempuan dia sihat. Bukan tu hari dia ada sekali. Siapa? Laki dia. Laki dia ada ke? Aku pun tak ingat sebab dah lama dah ni jumpa aku. Ni dah berapa lama? Sebulan lebih dah kot. Kenapa tak laki dia tak nak jumpa aku? Aku call dia pun dia tak nak jawab. Siapa tak nak jawab? Laki dia lah. Dia tak nak jawab lah. Kau servis tak betul kot. Adalah tu pegang tangan kena betul-betul apa semua. Kau pegang tak betul semua jadi tak boleh lah. Makan ada suap tak makan? Rentang. Iyalah, kau kenalah manja sikit. Dia ni dah ada bini. Kalau girlfriend dia kena lebih manja daripada isteri baru boleh dapat. Kalau kata kau tak manja lebih daripada isteri, macam mana kau nak dapat? Kau ni pun bodoh juga. Nak jadi aku pandai. Pandai apa? Kalau kau nak dapatkan laki dia, kau kena lebih manja daripada isteri dia. Barulah suami dia rasa, ah, this one is very good. Ah, betul. Ni dah kalau kau dengan bini dia lebih kurang sama je nak buat berjadahnya. Buat habiskan beras je. Faham? Aku malu tau. Setelah malu siapa? Sebab itu hari dia berubah masuk YouTube tau. Ha? Dia masuk YouTube? Lepas tu? Kau tengok? Dah lah sebut nama aku. Dia sebut nama kau? Lepas tu? Malu aku tau. Pasal apa kau buat? Aku tak suruh pun dia sebut nama kau. Ha? Kau tengok YouTube tu? Tak apa. Kau tengok tak YouTube tu? Tengok lah. Ha? Kau tengok YouTube tu? Dia sebut nama kau? Yelah. Aku tak suruh sebut nama pun. Malulah aku. Nasib baik mak ayah aku tak tengok. Ha, aku nak kena postkan benda tu kat mak ayah kau. Padan muka kau. Tengok anak ni duk buat benda-benda bodoh macam ni. Aku malu. Ah, tahu pun malu. Buat orang tak malu. Aku buat orang tak tahu. Memanglah. Bila kau dah aku ubat dia pun aku tak tahu kau buat. Mana aku tahu kau buat? Bila dia dah kau dah post dekat dalam YouTube, orang tahulah dah lah sebut nama benda aku pula tu. Eh, kau ingat nama kau seorang je ke? Ada salah seorang daripada keluarga aku yang tahu. Ha, lepas tu dia nasihatkan kau tak? Dia kau lah semua gara-gara kau lah ni. Gara aku lah. Biarlah dia tak malu. Aku ingat kalau dia tak malu tak apa. Aku ni malu tau tak? Oh. Orang kata aku buat orang, aku buat suami orang, aku suami orang. Aku tak macam tu. Kau buat ke tak buat? Yelah memang aku buat. Tapi orang tak tahu. Yelah. Ini budak YouTube lah ni. Ah, kacau betul. Edit lah nama tu, jangan bagi nampak. Aku dah cakap dah editor, jangan letak nama dia, kasi tutup nama dia, orang lupa lah tu. Tak ada, dia saja dia tak nak. Dia saja tak nak tutup. Tak, aku minta maaf sebab editor aku dia perempuan empat orang. Empat orang girlfriend. Tak ada, dia editor aku empat orang girlfriend, dia tak tahu nak jaga mana satu. Tu yang kadang terlupa. Sekarang ni aku tak malu macam mana. Sebab itulah aku buat dia lagi. Tak apalah, jumpa kat mahkamah lah. Kenapa aku jumpa, aku buat dia lagi sebab aku geram dengan dia. Dia jumpa kau lepas tu masuk dalam YouTube. Selama ni dia pergi berubat, tak pernah masuk YouTube. Orang tak tahu pun aku yang tapi buat. Tapi kau buat juga. Walaupun tak masuk YouTube pun kau buat juga. Dah siapa suruh dia berubat? Lepas tu, dah disakit.
kalau masuk YouTube pun kau buat, tak masuk YouTube pun kau buat, sama je. Ha. Aku malu tak. Malu eh? Habis nak macam mana, janganlah buat orang. Aku aku harapkan bila kau dah tahu kau yang buat, sepatutnya kau tak payahlah buat-buat orang lah. Ha, laki dia dah tahu kau buat. Belum sempat kau sondol, laki dia tahu dah. Pak kantoi lah. Kau lah punca. Akulah sekarang kau nak gaduh dengan aku. Aku tak nak gaduh dengan kau, aku bagi tahu je sekarang ni. Ah, aku bagi tahu kalau kau nak gaduh, aku nak bangun ni. Aku tak nak gaduh. Ha. Kau lah lelaki, aku perempuan. Okey. Manalah aku boleh. Sekarang ni apa yang kau cuba sampaikan kat aku? Aku cuma cakap aku malu. Lain kali jangan buat orang. Habis tu kan aku dah cakap dah, kalau aku tak buat, macam mana aku nak dapat duit? Aku nak duit. Carilah sendiri. Aduh, banyak lagi lelaki yang kaya-kaya. Apa yang lelaki tu, yang cabi-cabi tu juga yang kau nak? Kan ramai lagi ada. Tak boleh? Aku tengok gambar kau sikit ni cantik kot. Takkan tak jumpa yang lain? Macam mana kau boleh tengok gambar aku ni? Ha? Macam mana kau tahu gambar tengok aku? Tengok pakai air lah. Air mana? Air semua air. Air itulah aku letak dalam mangkuk. Dalam mangkuk aku letak air, nampak muka kau. Kau ni pandai-pandai. Aku tak boleh nampak air dalam mangkuk. Boleh. Aku nampak muka kau pakai baju kurung. Aku baru tengok kau berubah orang lah. Aku tak tengok. Kau tak pernah tengok? Aku tak pernah tengok kau berubah orang. Tak pernah tengok air-air. Tak ada. Yelah, tak adalah aku tunjuk dekat dalam ni. Kalau aku masuk, tunjuk dekat dalam dalam YouTube aku, satu dunia punya berita masuk. Ini yang aku tak tunjuk pakai air pun dah masuk berita. Kalau tunjuk ni, satu dunia berita ambil tahu tu. Macam mana pula boleh nampak dalam air pula, nampak muka orang. Aku dah nak tahu yang pasal dalam dalam air tu kau kan? Yang pakai yang yang tak tinggi sangat, sedang-sedang tu, pakai baju kurung selalu, ayu-ayu tu kau lah kan? Entah. Betul? Ni aku buka lagi air ni kan? Aku dah malu satu Malaysia tau. Okay, kalau kau aku tak tengok dalam YouTube kau tetap, dia punya lah yang paling tinggi sekali. Ramai orang tengok? Ramai orang tengok. Mesti ramai orang kau dah buat ni kan? Mungkin ya. Mungkin yang boyfriend-boyfriend yang sebelum-sebelum ni semua tengok kau tu yang jadi ramai tu. Lah, laki, laki telefon kau? Yelah, ada laki tanya, apa ni, yang, apa ni, benda ni, apa cerita ni, tanya aku macam tu. Lepas tu, kau jawab apa? Aku tak boleh jawab lah. Jawab lah, ya aku buat, itu kesilapan lama, aku sekarang tak buat orang lah. Pandailah kau cakap. Yelah, cakap macam tu. Ramai laki dah tak nak aku. Sebab nama tu punya? Termasuk laki dia ni. Laki dia dah sedar, aku dah bagi air kat laki dia. Pasal tu tak jumpa dengan kau. Kenapa sebelum ni bagi air tak apa-apa pun, kenapa dah minum air kau pula menjadi macam ni? Sebelum ni mana aku tahu air orang lain. Air orang lain-lain, air aku lain. Blender tak sama. Blender orang, blender dia, blender aku, brand mahal. Kau ni marketing tinggi sangat lah. Sebab tu dah bini dia tahu. Eh, bukan marketing dah, orang nak tengok aku nak macam mana. Aku punya, aku punya, aku punya cerita ni sampai semua berita nak ambil tahu. Ha, nak macam mana? Blender tak sama kan? Blender orang lain, orang lain. Blender aku, blender aku. Habis dah aku bagi, aku cakap dengan perempuan ni. Kak bagi je suami akak minum air ni. Nanti dia dah mula sedar, nanti dia okey lah. Kau suruh dia bagi rupanya. Yelah, aku suruh bagi. Takkanlah jiran sebelah pula suruh bagi. Kau ni pun. Dah dia jumpa dengan aku. Bukan dia jumpa dengan jiran sebelah aku. Kau suruh bini dia bagi dia minum. Kalau dia, dia takkan minum. Dia tak nak minum air tu. Kau tahulah. Macam mana pula kau tahu? Aku tahu lagi dia. Memang dia takkan minum punya. Kalau dia suruh dia minum sendiri, dia takkan minum. Rupanya kau suruh. Yelah, aku suruh. Dah air tu, dah aku yang buat air tu, memanglah aku yang suruh. Kau jahat lah. Aku pula jahat. Tu macam mana sekarang ni? Itulah, dah lah aku telefon dia. Sekarang ni susah nak angkat telefon aku. Tak berapa nak cakap dengan aku. Dia tak nak cakap dengan kau dah? WhatsApp pun kadang balas, kadang tak balas. Kau tahu tak? Kredit tak ada kot. Kau ni usnuzon lah sikit. Benda tak ada. Apa lagi pakai kredit? Dia pakai bil lah. Eh, kadang-kadang bil lambat sikit bayar. Sekarang ni pun lain dah 4G nak naik 5G ni semua. Kadang-kadang lain lambat. Cuba fikir yang positif. Selama ni elok je boleh fikir positif. Kenapa sekarang tak boleh fikir positif? Banyaklah kona-kona cakap. Kalau aku cakap ni kona-kona. Bukan kona, aku tanya kat kau. Sebab aku tak tahu ni kau ni status apa. Apa status yang kau nak? Kan kau dah tahu aku janda anak satu. Yelah, janda anak satu tu aku tahu dah. Tapi status kau nak apa dekat dia ni? Anak duduk kat mana? Anak kau letak kat mana sekarang? Mak bapak kau jaga. Asal kau tak nak jaga? Aku ambil bekal laki aku, ambil kadang-kadang. Kau balik-balik je lah dengan bekal laki kau. Asal tak nak? Asal tak suka?
Oh, nak yang ada duit lah. Yelah. Tak ada duit tak boleh? Tak boleh lah. Usahlah sama-sama. Jual lah produk kat TikTok ke apa. Boleh je, aku tengok ramai jadi jutawan sekarang. Kau ingat ramai korang nak membeli. Eh, kau tak jual lagi, mana kau tahu? Susah nak cari pembeli. Dah kalau ramai sangat orang dekat TikTok, buat TikTok tu jual ni-jual ni, susah tak? Kau jual lah benda orang lain tak jual. Apa benda? Jual lah benda yang pelik-pelik. Biasa orang jual bunga okek, kau jual bunga teh ayam ke. Jual lah benda yang berbeza. Kau janganlah jual benda yang sama. Berapa sen lah sangat untung? Cubalah dulu daripada kau duk kikis duit orang macam ni sampai bila? Dia tak kikis duit lelaki dia, tau tak? Lepas tu sekarang ni kau nak harap apa daripada lelaki dia? Lelaki tu nak kahwin dengan kau tak? Entahlah, aku tak tahu. Selama kau berkawan tu, dia tak ada kata nak kahwin dengan kau? Dulu dia je lah cakap nak kahwin dengan aku. Tapi sekarang ni dah berubah dengan kau ni dah. Habis nak macam mana? Kau tak datang jumpa aku, yang datang jumpa dia perempuan ni. Aku ikut. Apa purpose aku nak jumpa kau? Yelah, kau kenalah jumpa dengan aku. Ustaz, tolong ustaz. Saya nak jadi bini nombor dua ke apa ke. Ah, boleh lah. Aku jadi bini kau. Bukan bini aku. Kau nak kahwin dengan lelaki dia kan? Aku buat lah air. Tapi aku buat air bagi bini aku pun. Bini aku tak bagi pun aku kahwin dulu. Tak jadi lah. Tak boleh, tak boleh. Kau nak kawan apa? Sampai bila kau nak kawan? Lepas tu kau kikis. Siapa nak bagi duit, aku ambil. Siapa nak bagi duit, ambil. Macam tu lah. Aduh. Mana kata kau tak minta lah. Okay, mana kata siapa sedekah kat kau, kikis kau ambil lah. Kadang kau minta lah. Biasa kalau kau minta tu kau cakap macam mana? Cakap lah, aku tak cukup duit. Kau cakap tak cukup duit je lah. Bang, tak cukup duit. Kau panggil abang ke sayang? Panggil abang lah. Panggil abang. Abang, tak cukup duit lah abang. Lepas tu abang pun bagi je. Senangnya minta duit macam tu. Kita orang kadang-kadang menjerit minta duit ke WSP pun. Abang, abang, abang tak dapat-dapat ke WSP, tak keluar juga. WSP bukan boyfriend. Dia tak payah juga. Tapi kita undi dia sebab kita anggap dia macam boyfriend kita. Kita undilah dia. Oh, ini boyfriend. Kalau boyfriend dia terus bagilah. Boyfriend lain lah. Tak payah juga. Okay, sekarang ni nak macam mana ni? Aku tak nak lah dia datang sini lagi. Hari tu dah sihat, dah dia dah boleh jalan-jalan dengan suami dia. Hari tu nak jalan dengan suami pun tak boleh. Dah elok-elok kau pergi hantar lagi jin. Aku dah lah, aku dah tak boleh keluar dengan laki dia. Laki dia tak nak keluar dengan aku. Lepas tu biar je lah. Tak nak, dah tahu aku pun dah tak nak. Kau tak? Cari je lah yang baru. Dia tak nak datang rumah aku. Dah kalau kau dah berusaha sampai dah hantar jin, mana kata dia dah okey, dah dapat balik diri dia. Cari je lah yang baru, apa yang pening kepala. Cari baru je lah eh, tak payah nak hantar. Nanti kalau aku tarik-tarik kau ni, nanti kau sakit kat rumah. Mula-mula sebelum masa first per dirawatan dengan aku tu, kau tak sakit ke kat rumah? Aku sakit kan? Kau jadi macam mana kat rumah? Aku jadi macam bodoh. Jadi macam bodoh kan? Kau dah memang bodoh. Lepas tu jadi macam orang bodoh lagi. Bertambah kebodohan kau. Takkan kau tak fikir? Tapi nak gelak? Dia gelak penampak dengan aku. Jangan gelak dek. Kau tak bagi penampak. Aku yang bagi penampak. Kau jangan gelak dek. Aku pun nak tergelak dah tengok dia ni. Nampak? Anak dia pun gelak tengok kau. Anak dia nak mak baru? Nah, tak nak. Anak dia tak nak mak baru. Aku pun tak nak. Dia anak aku. Dan kalau kau ambil bapak dia, dah tentu anak dia kau kena ambil sekali. Aku dah kata aku tak nak kau ambilkan. Sampai bila? Sampai bila-bila. Tak boleh lah macam tu. Orang kena ada matlamat. Kau pandai-pandai kau je. Aku kata matlamat aku untuk dapat duit kawan dengan lelaki. Sekarang ni duit suami dia dah habis dah. Dia ada projek dia dah. Satu projek tu dah sangkut duit dia habis. Dah rugi dah banyak. Tu yang dia tak ada WhatsApp memang kau. Memang dia tak ada duit. Lepas tu? Takkanlah Allah tak bagi rezeki. Mestilah Allah akan bagi rezeki. Dan kau tahu orang punya rezeki yang Allah Ta'ala tak bagi kau rezeki ke? Adalah aku kerja dapat gaji tapi sikit. Tak bolehlah aku nak hidup macam sekarang. Aku sewa rumah seorang-seorang. Oh nak bayar sewa rumah? Aku nak privacy. Privacy? Masalah privacy. Tapi kau dah pergi ambil duit orang. Alah. Tak adalah, itu ambil duit suami orang. Itu tak ambil duit orang. Itu panggil ambil duit suami orang. Tak boleh. Tak boleh lah. Tapi kalau dah suami dia bagi, nak buat macam mana? Kira boleh lah kan. Tapi suami dia tak nak dengan aku dah. Aku rasa sebab aku pun kadang tak nak jawab. Dah kalau kata dah suami dia dah memang tak nak bagi duit kan kau, dah tunggu apa lagi? So aku simpan kau dalam lemari je lah 30 hari. Boleh? Itu dah bodoh dah. Ni bertambah bodoh nanti ni.
jadi bodoh lah kau. Lama-lama kau berjalan seorang-seorang, kau dah lah cantik. Lepas tu kau jadi bodoh macam tu, cakap seorang-seorang nanti kau. Naya kau. Tak dah, sebelumnya tak cantik. Sebelum ni tak cantik? Tak. Tapi aku jumpa seseorang tu. Aku dapat sesuatu daripada dia, aku yang cantik. Dapat sesuatu? Aku pun salah juga. Aku salah gunakan apa yang kecantikan yang ada. Kecantikan yang ada? Dia pun dengan cara yang salah. Dengan cara yang salah pula. Dah tahu salah. Sekarang dah sedar lah salah. Sedar. Kalau aku tak cantik, tak ada orang nak aku. Yelah, betul juga. Kalau tak ada orang cantik, kalau tak cantik, tak ada orang nak. Semenjak aku pakai benda tu, aku cantik. Kau pakai apa? Benda apa? Pakai susuk. Susuk tu letak kat mana? Tunjuklah kat aku. Kat mana kau letak susuk tu? Lagi? Dekat badan. Badan letak kat mana? Anggota badan paling seronok letak susuk kat mana? Kenalah tahu, aku nak belajar juga jadi Tok Bongo macam mana. Tak ada, tak ada. Yang ini tak masuk YouTube dah. Ha, itu je sekali. Boleh? Tak. Kat mana lagi letak susuk? Muka. Banyak ke letak kat muka? Banyaklah. Banyaklah duit-duit tu. Duit siapa? Bapak dia ada. Duit bapak dia. Sikit-sikit lah duit bapak. Duit bapak orang lain. Oh, kau ambil semua duit bapak-bapak orang semua, kau share-share-share seorang sikit buat susuk kat muka. Oh, pandai kau. Mana kata kau ni sekarang ni persatuan bapak-bapak dalam Malaysia yang support kau lah untuk buat susuk. Oh, kau ambil semua bapak sini sikit, bapak sini sikit, bapak. Bapak kau punya duit kau tak minta? Habu, ini nak kena tubuh persatuan bapak-bapak ni supaya tak jumpa orang macam kau ni, bahaya ni. Persatuan ibu-ibu dah ada, persatuan bapak-bapak ni tak buat lagi. Nanti aku nak kena buat grup lah, satu bapak-bapak. Aku ada gambar kau, kau jangan main-main. Aku akan masukkan dalam persatuan bapak-bapak Malaysia. Siapa tengok perempuan ni jangan rapat. Kejap lagi habis dikikis duit. Aku nanti masukkan gambar kau dalam YouTube aku. Haa, tahu lah nasib kau. Masukkan gambar. Dah lah tu. Aku dah malu. Kau dah tahu malu, lepas tu kau hantar lagi buat apa? Akak ni dah lama dah tak WhatsApp aku. Aku tu, okey lah, alhamdulillah dah elok dah. Tiba-tiba minggu lepas kena serang lagi. Minggu lepas lah aku serang dia teruk. Haa. Sampai dia tak boleh nak bangun. Bila dia sakit, dah tentulah dia telefon balik. Ustaz, kena serang lagi. Lepas tu takkan aku nak biar je. Banyak lagi ada perawat-perawat dalam Malaysia ada. Boleh dia jumpa dengan siapa-siapa. Dan kalau badan dia sakit, mesti dia akan jumpa dengan orang lain pun tak apa. Aku rasa dia tak akan jumpa orang lain. Dah kenapa? Sebab dia dah selesa dengan kau. Oh, dia selesa dah kat sini? Sebab dah masuk YouTube ni aku rasa ni. Kau dah masuk YouTube ni. Masa tu jadi macam ni. Ha. Nama kau ni dah masuk kat YouTube aku. Aku pun tak tengok lagi YouTube tu. Sekarang ni aku nak buat kata putus ni. Aku nak pegang je lah kau macam ni. Susah lah macam ni. Kesian lah kakak ni. Baru nak bahagia kena kacau lagi. Baru nak bahagia kena kacau lagi. Kau pun bukan ada matlamat nak kahwin pun. Aku kacau sebab sekarang ni lelaki dia menjauhkan diri daripada aku. Itu yang aku gegam dengan dia ni. Aku dia pergi berubah dengan kau. Lelaki dia menjauhkan diri? Yelah. Dah aku bagi dia air. Dia datang sini. Dia kata, ustaz, saya ni macam kena siap pemisah. Lepas tu aku pun baca. Baca jin bodoh kau sampai. Bila jin bodoh kau sampai, aku belasah. Bila jin kau aku dah belasah, dan kau pula muncul. Kan hari tu dah bagi amaran. Amaran apa? Itu kan dah jumpa amaran. Oh, kau tak ada masa itu. Jin bodoh kau je. Jin bodoh kau yang bagi tahu rahsia. Dia cakap apa? Dia cakap kau nak duit je apa semua. Dia bagi tahu aku macam tu lah kan. Dia kata aku tak nak kahwin pun, aku nak duit je. Banyak dah duit semua dah ambil apa semua. Tak, aku kata aku tak nak kahwin dengan mana-mana. Tak nak kahwin dengan mana lelaki lah. Tak, itu kau dah cakap. Lagi 2 tahun kau nak jadi suami. Nak ikat kain kuning, botakkan kepala, jalan pelan-pelan. Itu kau dah bagi tahu. Salah lelaki semua jahat. Apa salah lelaki semua jahat? Yang perempuan tak jahat? Perempuan baik. Perempuan baik apa kalau baik? Tak adalah kau buat macam ni. Hai! Perempuan baik. Kau buat perempuan je lah kalau macam tu. Tak payah buat laki. Ini korang buat laki. Nanya dengan bini dia.
Apa aku nak buat dengan kau ni? Jenis-jenis ni ketegak ni payah ni. Jenis-jenis kaki bongo ni sampai mati pun takkan berubahlah korang ni. Kalau dah kaki bongo tu kaki bongo lah juga kan. Sampai mati pun harapkan bongo je tak habis-habis. Nak dapatkan laki pakai bongo, nak dapat rezeki cari bongo. Apa benda pun nak bomo, nak kahwin pakai bomo, tak nak kahwin pakai bomo, nak kahwin pakai bomo, nak bercerai pakai bomo. Nak cantik pakai bomo, habis rugi semua produk-produk kecantikan. Kalau jenis otak macam kau, sikit-sikit nak susuk, sikit-sikit nak susuk. Kalau pakai produk ini, cepat. Kalau pakai susuk, cepat. Ha, lepas tu makan dirilah macam ni, sukma boleh datang, boleh tarik, boleh pergi. Ha, kau tak sedar benda tu. Bila kau punya sukma dah boleh kena panggil-panggil macam ni, kena tarik pergi tu ni, hidup kau nanti masalah aku tu tak? Aku tak sangka dia datang jumpa kau lagi. Aku ingat dia tak datang dah. Aku pun tak sangka dia datang sini. Mana aku nak tahu aku sampai-sampai, eh akak dekat sini. Ha, aku mana nak tahu. Lah pelik, macam mana dia berhubung kau ni? Aku tak ingat. Kenapa kau tak alang dia datang sini tadi? Aku tak tahu dia nak datang sini. Ha, kau tak tahu? Tak tahu. Tadi kau kat mana? Oh, tadi kau kerja. Macam mana kau boleh, macam mana kau tiba-tiba sampai ni? Mana pergi jin bodoh tadi tu yang tepuk-tepuk tangan aku tadi? Mana tahu. Ha. Kau dah ambil kan? Aku ambil lah. Lepas tu yang kau muncul pasal apa? Elok-elok. Kenapa kau ambil eh? Eh. Alah. Iyalah simpan sini dulu. Alah, kau ambil ke? Habis aku nak letak kat mana? Aduh. Duduk. Habis jin ni takkan nak bagi balikkan kau? Eh. Suka-suka ambil barang orang lah. Eh. Mana dah aku ambil barang orang? Itu. Lah, aku tak tahu barang kau. Masa apa masa aku nak ambil tadi kau tak cakap siap-siap? Aku nak buat apa tu? Eh, buat koleksi lah. Kau ingat barang ni tak ada orang nak beli ke? Aku jual pakai kilo ni, 1 kilo 30. Habis tu, kan nanti aku kena cari bomo lagi lah ni. Eh, tak payah cari bomo lah. Aku cakap kau kena stop, jangan buat lagi. Kau nak cari bomo lagi buat apa? Aku kena cakap dengan lelaki dia. Berapa persen kau nak bagi aku ni? Berapa persen aku? Habis kalau aku suruh lelaki dia telefon kau balik, mesti kau dapat duit nanti. Lelaki dia tak ada duit lah. Lepas tu nak telefon kau lagi buat apa? Cari lelaki baru je lah. Tak ada sekurang-kurangnya. Ha. Kalau aku nak pergi mana-mana, dia belanja aku. Kalau kadang-kadang aku lapar, aku teringin nak makan apa-apa, dia boleh belanja aku. Kau nak jadikan dia grab kau pula? Sekarang ni kalau makan sorang-sorang lah. Ada jugalah peneman. Dah lah yang peneman lain je lah. Yang ni tak payah kacau lah. Yang satu ni tak payah kacau lah. Boleh tak? Yang ni tak payah kacau lah. Dah ada peneman lain tu dah lah. Nantilah aku fikir dulu. Eh, kau kena fikir sekarang ni. Ini perhitungan ni. Aku tak nak dia sakit-sakit lagi. Tu hari tu sebelum dia jumpa aku, dia kata bawa anak dia jumpa ustaz mana. Ustaz tu tak check dia sekali. Ha? Ada dia bawa jumpa ustaz mana tahu masa anak dia mengaung hari tu. Asal ustaz tu tak checkkan dia sekali. Anak dia ni, aku tak tahulah. Anak dia, aku punya. Ha? Dia lah kot. Kau punya ke apa? Aku punya. Kau punya? Yang kau nak serang anak tu nak buat apa? Wah! Ha? Dia pakai tasbih. Yelah dia pakai tasbih apa tu? Siapa pakai tasbih? Perempuan ni. Oh, perempuan ni pakai tasbih. Kau tak boleh masuk kat dia. Lepas tu kau masuk kat anak dia. Pulak dah. Kau tumpang kat badan. Kacau sikit je. Kacau sikit apa? Budak dia sampai mengaung kat asrama dia. Dia tak duduk asrama. Itu duduk mana? Yang merangung tu kat mana dia? Ini atlet ke lapang sembilan. Ha? Lapang sasar dia buat apa tu? Menembak. Adik menembak? Dia atlet negeri sembilan. Macam ni boleh tembak lah sekali. Hantu tembak dia. Macam mana jadi penembak? Belajar menembak, macam mana hantu boleh tembak kau pula? Kau tak sempat tembak hantu tu. Pasal tu aku cakap sebelum belajar menembak, belajar rukiah dulu. Baru belajar menembak. Tengok, dia salah tembak, hantu dah tembak dia. Macam mana? Lapang sasar punya hantu pun takut dengan dia. Lepas tu macam mana hantu kau boleh masuk dalam badan dia? Aku kata kalau aku cakap dengan tu, ni tak boleh masuk dia, kau sayang dia. Tak boleh, ni kalau dah masuk dalam kain kapan ni tak boleh keluar. Tak, aku hari lah. Ya itulah. Oh, mana kata bila dah pakai tasbih tak boleh masuklah kat perempuan ni.
dia pakai tasbih. Pergi berak, pergi kencing, semua dia pakai. Semua dia bawa je? Ya. Tu dia tak boleh nak masuk tu. Susahlah. Oh, lepas dia bagi kat anak dia, baru lepas tu baru kau masuk ke apa? Entahlah. Aduh, payah tu. Tapi dia sukalah pakai minyak wangi kau. Setiap malam cari minyak wangi. Setiap malam cari minyak wangi. Nak buat macam mana minyak wangi aku memang wangi. Lepas tu pagar-pagar rumah. Aku nak masuk susah. Kenalah pagar rumah tak nak bagi kau masuk. Kau kira tetamu tak diundang. Aku nak tengok kegiatan dia dengan isteri dia pun, dia dengan suami dia pun. Aku nak tengok kegiatan apa. Macam biasalah kalau pagi tu. Dia buat sarapan pagi, tengah hari buatkan sarapan tengah hari, malam buat sarapan malam, suap-suap makan sama-sama. Takkan sampai malam nak tidur pun kau nak sibuk. Tasbih ni lah kacau aku. Takde, takde lah. Lepas ni aku tak bagi dah pakai tasbih. Lepas ni aku terus gantung batu nisan je kat dia. Boleh? Batu nisan orang mati. Yelah, dah payah sangat pakai tasbih. Susah, aku bagi gantung batu nisan je lah terus. Nisan nanti batu nisan tu ada. Ya, tapi takde kaitan dengan kau lah. Dah, jin kau dah dekat dalam aku ni. Sekarang ni kau lah macam mana ni? Kena ambil lah. Takkan nak biarkan dekat situ. Aduh, jin pun tak membantu langsung. Bodoh ni jin. Jin, kenapa aku bodoh sangat? Bodoh lah buang masa mentah ni. Aduh, masalah. Kenapa pula aku tengok? Aku dah habis beribu tau dengan buang masa mentah ni. Aduh, aku dah kena ban lah. Pasal lah, dia orang tak suka tengok kau lah aku ingat. Tak boleh nak masuk YouTube. Rakam? Tak rakam lagi. Baru nak buka dah kena ban. Dia dah bagi amaran. Wanita ini sangat berbahaya. Tuh, tengok. Dia dah, amaran wanita ini sangat berbahaya. Dia telah mengganggu suami orang. Dan menyebabkan suaminya sekarang dalam dilema. Sedang memilih. Mana satu yang dia mahu. Laki dia tak pilih siapa-siapa. Laki dia pilih bini dia je. Dah tahu dia pilih-pilih dia. Tak apalah kena ban pun kena ban lah. Yang penting dia balik-balik dengan bini dia dah. Tak payah pening-pening. Okey, dah jangan buat lagi lah, boleh? Aku pun tak nak pasung-pasung kau. Kau pun janda anak seorang, jadi macam mana kau nak bagi anak kau makan apa semua, kau dah biul. Sekarang ni laki-laki yang ada lalu 3 orang dah tak nak kawan dengan aku. Selepas tengok YouTube tu. Lepas tengok YouTube tu tak nak kawan dengan kau dah? Ada 2-3 orang dah nak kawan dengan aku. Termasuklah bapak dia ni. Bapak dia tengok YouTube juga ke? Bapak dia kena ada masa lawat tu. Aku lupa. Bapak dia ada lupa-lupa. Apa tu? Sekarang ni, aku dah tak. Duit pun dah kurang. Macam mana aku nak tapak anak aku? Pasal tu aku tak nak pasung kau. Kalau aku pasung kau, sekejap lagi kau tak cari makan. Nanti otak kau biul-biul nanti. Aku pun fikirkan kau juga sekarang ni. Kau faham tak? Pasal tu aku cakap dengan kau elok-elok. Aku ni memikirkan kau punya, kau punya ni, kan? Aku tak boleh lebih-lebih. Dia nak datang sini. Aku tak suka dia nak datang sini lagi. Aku tak boleh lebih-lebih dengan kau. Sebab bini aku marah. Kata apa abang ni lebih-lebih pula dengan hantu ni. Ha, kan? Aku kena marah. Jadi apa yang aku boleh bantu kau, kau tak payah lagi hantar-hantar benda ni. Jadi bila dia tak sakit, kau tak ada apa-apa. Boleh? Aku janji. Janji dengan siapa? Aku tak janji. Eh, tak boleh lah. Kena janji lah sekarang. Kalau tak janji, alamatnya habis lah. Kena janji lah. Kena janji lah. Boleh? Kesian lah kak ni, bagilah peluang dia nak, dia berapa lama lagi boleh nak hidup, nak bagi apa keluarga dia bahagia apa semua. Kalau kau nak kahwin jadi nombor 2 tak apa juga, ini kau kahwin nombor 2 pun kau tak nak. Yalah kakak ni, kau tak nak lah jadi nombor 2. Siapa? Dia tak nak suami dia kahwin dulu macam bini kau. Bini aku? Bila masa pula bini aku kahwin nombor 2? Aku kata kau ni tak nak lah dia kahwin dulu. Yelah, memanglah. Memanglah, mana ada orang yang nak. Habis tu dah kau kawan dengan lelaki dia macam ni lama. Ya, aku rasa nak pergi lah, aku nak keluar lah. Memanglah, aku tahulah aku nak keluar. Sekarang ni kau kena buat perhitungan. Aku tak nak akak dia datang lagi sini. Aku nak dia sihat. Dah dekat sebulan lebih lah. Dekat 2 bulan dah sihat. Dah aku hantar lagi benda bodoh ni. Habis tu aku nak buat macam mana? Dah, sekarang ni suami dia tak WhatsApp kau. Nanti ni, dia bawa botol lagi besar air. Bila dia bawa botol lagi besar ni, nanti suami dia minum lagi banyak. Botol dia ke? Botol dia, dah takkan botol aku pula atas dia banyak-banyak. Kacau lah. Ini kata, kalau macam ni, air macam ni, bukan kata dia bagi minum je, dia siap mandikan laki dia terus. Memang susah lah kau nak masuk kalau macam tu. Aduh, kau dah ni,
Kau duit dah tak cukup. Kau pergi jumpa dengan bomo, banyak pakai duit. Sekali kau pergi berubat dengan bomo tu dah tentu-tentu 8-900 je. Dah tak ada duit, dah tak payah hantar jin dah. Kau cuba tengok dekat YouTube tu, kau tengok betul-betul. Bila kau dah tengok tu, kau dah tahu ini kalau buang duit je jumpa. Kalau hantar lagi pun dia pergi jumpa dengan aku lagi, dah kena tarik lagi sampai bila. Nanti habis duit kau semua. Nak bayar sewa rumah pun susah. Nak bayar sewa rumah lagi, apa lagi. Boleh? Tak payahlah hantar-hantar lagi dah. Cukup-cukup dah tu. Cukup lah, tak payahlah kacau rumah tangga dia dah. Dia dah bagi dah semua. Kau tak payahlah tengok jin kau dah. Tak boleh, dah sampai kat tangan aku, tak boleh dapat dah. Tak boleh lepas. Jin kau pun tak boleh pertahankan kau. Elok aku tarik, dia tarik kau masuk. Kan kau bodoh. Apa tu ambil jin bodoh buat apa? Bajet berapa ni jin macam ni? Ya, aku bayar 3,000 lah. 3,000 jin macam ni? Bodohnya jin ni. Lepas tu kau jadi mangsa. Aduh, tak boleh pagar langsung lah. Bomo tu tipu aku lah tu kan. Bomo tu tipu kau? Sebab dia kata boleh pagar sekali 3,000. Pagar sekali 3,000. Maknanya kalau dia ni perempuan, dia pergi buat mana-mana pun tak boleh buat apa-apa dah dekat aku. Dahsyat. Dahsyat je bomo tu, tak boleh buat apa-apa. Mana kata level dia bawah sikit daripada Allah Ta'ala lah. Dia boleh tahu pula semua macam tu. Taklah. Hebat dia. 3,000. Macam mana dia datang lepas tu kau ambil kena aku? Kejap lagi kau kena telefon lah bomo. So bomo kau tengok YouTube. Tok. Bermasalah pula. Jin boleh kena ambil ni tok. Tok kata bayar 3,000. Tak boleh dah tarik-tarik apa semua ni. Elok. Dia ni aku dah lama dah dengan dia ni. Pakai dia ni. Pakai dah. Khidmat dia ni dah lama. Dah lama. Habis 20,000 dah aku dengan dia. Suruh tok tu subscribe aku punya YouTube lah. Suruh dia tengok. Ada tak pesakit-pesakit dia datang kat sini? Boleh? Nanti suruh tok tu telefon aku. Aku dah tak nak jumpa dia dah. Jumpalah. Buat apa kena minta baliklah 3,000 tu. Kata jin tok dah kena angkat dah tu. Buat apa kena jumpa dia? Dia dah tak... Sekarang ni aku rasa dia dah tak kuat dah ni. 3,000 tu murah je. Kau tahu tak? Ada orang khidmat-khidmat jin ni lagi mahal-mahal. Kau pun murah. Ha, aku murah je. Tak ada sampai ribu-ribu ni semua. Dia macam ni. Dia jangin aku ni kali ni. Kalau perempuan ni di mana-mana takkan boleh siapa-siapa. Tak boleh siapa-siapa dah. Siapa-siapa pun tak boleh rawat. Sementara dia nak dapatkan 3,000. Aku pun dia orang tak ada kacau. Sementara dia nak dapat 3,000 memanglah dia cakap macam tu. Yang kau pun bodoh ke bagi buat apa sampai 3,000? 3,000 lah. Aku pun dah tak duit. Dah lah bukan duit kau pula yang kau pakai 3,000 tu. Duit laki-laki orang pula kau pakai. Ha, persatuan bapak-bapak Malaysia punya duit. Kau collect seorang 1,000 dah dapat 3,000. Dah kau pergi buat ni lagi. Dah aku cantik. Aku tahulah kau cantik. Kalau kau dah rasa kau pakai susuk semua kau dah pakai. Kau tak payahlah hantar-hantar benda macam ni. Susuk kau tak boleh tolong. Susuk tu, susuk untuk cantik dan dia boleh menarik orang kat engkau. Ya, dah aku tarik kerajaan dia lah. Dah. Lepas tu tak payahlah hantar jin kat perempuan ni dah. Kenapa tak hantar? Aku sebenarnya hantar ni yang aku marah. Sebab dia jumpa kau. Lepas tu, masuk YouTube. Lepas tu ada saudara aku yang nampak. Lepas tu dengar nama aku. Nama penuh pula tu. Siapa yang salah? Siapa yang salah? Sebut nama penuh tu siapa yang salah? Siapa yang sebut? Aku tak sebut. Jin kau lah yang sebut. Kau pergilah mana tok bobong kau. Apa pasal bodoh bagi jin boleh bercakap pula. Habis rasa bocor. Tu jin tu dah kena ambil dah tu. Yang ni, yang sini ni baru seminggu. Yang hari tu punya jin yang masuk YouTube tu. Pasal apa tak beritahu dengan tok bobong kau? Apa tok cari bomoh, cari apa, carilah jin yang bisu tak boleh bercakap. Ini sampai nama semua keluar. Ada ke jin bisu? Ada. Tengok pada perawat tu kalau dia tumbuk muka jin tu, bengkak muka dia, bisulah terus. Ha lah. Ada tak manusia yang bisu? Ya. Ah, macam tu juga jin pun ada yang bisu. Carilah jin-jin mana yang kena langgar dengan kereta ke apa ke. Bisulah. Nanti kau ubatkan anak dia, kesian anak dia. Eh, kau pula sibuk nak kesian kat anak dia. Berapa anak dia elok lah tu. Tak ada apa pun. Siapa punya? Aku punya. Kau punya kau lah kena bagi bersih. Apa salah aku nak kena bagi bersih pula? Aku macam mana aku nak bersihkan? Kau kan ada air jampi. Air jampi? Aku kena jampi lagi lah ni. Bagi kat anak kau. Aku malam ni aku jampi panjang sikit lah. Macam mana ni? Aku sekarang ni macam ni. Aku nak lepaskan kau. Aku tak sampai hati sebenarnya sebab kau anak seorang. Tapi masalahnya kalau kau masih hantar macam ni lagi tak boleh. Aku tak boleh buat macam tu. Aku pegang kau dulu lah boleh? Aku tak sangka
lagi. Aku pun tak sangka dia datang sini. Sama-sama tak sangka sekarang ni. Ya ke? Dia dah lama dah. Aku ingat, ah, dah sihat dah kat ni kan. Okey, dah okey lah. Bukan tu hari dia cakap dengan kau ke? Tak ada, tak ada, tak ada, tak ada. Dia mimpi apa-apa ke? Aku tak baca WhatsApp pun dia mimpi apa. Aku datang dalam mimpi. Aku bagi tahu aku buat dia pakai apa. Datang dalam mimpi? Dah aku suruh buat pesan amalan. Dia nak sebo nak tahu siapa betul ke siapa. Aku bagilah amalan. Kekak buat macam ni, solat ajat. Dah lama dah. Buat solat ajat. Baca macam ni, macam ni, macam ni. Nanti dapat tahu siapa orang tu. Duduk diam-diam sudah. Tapi sekarang ni dia rajin baca ayat kursi. Hidupin dulu lah. Baguslah kau. Kau juga ajar kan? Eh, kalau macam tu kau pun baca juga. Kau pun buat sama juga. Tujuh penjuru. Supaya jin kau pun tak boleh keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Duduk dalam badan kau diam-diam. Aku tak nak buat. Tak nak buat? Buatlah. Nak buat. Kau tahu tak orang kalau boleh main tarik-tarik sukma, lama-lama kau menjadi gila tau macam ni. Aku tak panggil pun kau datang. Jin kau tarik masuk. Dah kan jadi bodoh. Dah nanti triple bodoh tak. Ah, tahu pun jadi triple bodoh. Okey, sekarang ni perhitungan malam ni aku nak kau berhentikan semua ni. Tapi memang tak boleh buat lah. Tak boleh buat ni. Botol makin besar. Kalau lagi sekali dia datang, aku ingat dia buat trailer air datang sini. Dia tak buat botol lagi dah. Trailer air. Ada trailer air apalah. Jabatan air dia bawa datang sini. Bawa naik troli apa, dah bawa naik kontena. Hari ni, hari tu dia buat botol kecil. Dah dah elok dah. Ni dia bawa botol besar ni. Kalau kali ketiga dia datang jumpa aku, dah tentu dia buat trailer air. Dia masukkan lelaki di dalam trailer air tu. Ha, lagi tak boleh dapat kau. Pisang kau. Dah tak boleh dapat dah. Aku nak tahu tu je. Kau boleh lepaskan dia. Jangan kacau keluarga dia. Aku lepaskan kau cara baik. Nantilah aku fikir. Tak boleh. Fikir sekarang. Sekarang. Dah pukul sebelah ni. Fikir sekarang. Lepaskan. Tak boleh. Tak boleh lepas. Kau ingat aku bodoh ke? Kau kena lepaskan sekarang. Kau kena bagi tahu dengan aku sekarang. Jin aku kau dah ambil. Jin. Tak. Jin. Jin. Jin kau tak salah. Jin kau ikut arahan. Kau je sekarang. Alah. Susahnya nak berdiskusi dengan budak ni. Cepat, budak tu dah menangis-nangis dalam badan tu. Cepat. Budak mana? Budak yang aku tumpang badan ni, ni lah. Aku nak tahu tu je. Lepaskan cara baik, jangan kacau dia lagi. Itu saja. Aku dah, dia dah bawa air besar ni. Dah hari-hari dia bagi minum air kat suami dia. Tak ada makna korang boleh dapat dah. Dia tengok laki dia lain je, dia bagi minum. Tengok laki dia lain, bagi. Macam mana jin tu nak masuk? Aku dah tak minggu lepas dah elok dah dibuka. Dekat dalam kereta. Ha. Bergaduh je. Perempuan ni tak henti nak menjawab. Dia diam. Dia laki dia marah macam-macam dekat dia. Alhamdulillah lah perempuan ni sabar. Kau yang buat dia jadi sabar. Habis aku takkan aku nak buat dia jadi penganas pula. Aku tengok makin sabar lah dia ni. Alah, kau lah semua-semua salah kau ni. Aku dia pasung kat kau ni. Aku ingat kalau macam King kau ni aku pasung setahun je lah terus. Tapi setahun dalam kau mental aku tak tahu eh. Boleh? Dah kalau kau pun tak nak bagi terputus, aku pun tak tahu nak buat apa dengan kau ni. Habislah kalau setahun. Habislah? Habis apa? Habislah aku. Habis-habislah nak macam mana? Aku kata jangan kacau lagi. Boleh? Tak boleh. Tak janji tak boleh lah. So adik nak macam mana dengan ni? Bakal mak baru ni nak macam mana? Tak nak? Tak nak? Bunuh je lah. Ha? Kau pula suka-suka suruh bunuh pula bakal mak baru kau. Kau pun kejam juga. Aku tahulah kau belajar 8 sasar. Menembak-menembak. Kalau macam tu kau je tembak mak baru kau ni. Apa yang masih pening-pening? Penat je mak kau hantar lagi 8 sasar. Ambil senapang tu curi keluar daripada camp. Tembak je mak baru. Boleh. Ha? Tak boleh? Dah geram, bawa je senjata tu keluar. Kau tembak dia sekali, dah balik-balik lapan sasa buat macam tak tahu. Ataupun kau ti masuk lapan sasa, kau buat-buat macam gila je. Dah, settle. Aku ajarlah dia bagi settle ni. Mak, ni bukan perkara main-main. Aku tak nak jadi mak dia. Yelah, dah kau kacau keluarga dia. Ambil senapang aku tu, dek. Aku boleh cakap lah dengan perempuan ni. Dek, kau dengar cakap aku, dek. Kau penembak hebat kan? Kau ambil senapang tu, bawa keluar. Kan kau buat-buat macam gila-gila sikit. Jadi security pun ingat kau gila. Kau keluar-keluar, kau cari bakal mak, kau tembak dia. Lepas tu masuk buat gila-gila. Dia tak tahu rumah. Aku bagi tahulah kejap lagi. Aku tengok daripada mangkuk air. Kau ingat apa? Kan tadi aku cakap aku tengok muka kau. Tipulah.
Habis sampai bila kau nak uji anak kau ni boleh menembak? Betul ke tak betul? Kalau setakat tembak patung tu, sampai bila? Dia nak tembak-tembak orang. Kena training dekat luar. Dia kena belajar kat luar. Tembak dekat dalam lapan sasar, patung tu memang takkan bergerak. Buat apa? Ambil senapang tu keluar, tembak kat luar tu betul. Macam mana orang tu tengah berlari. Real. Baru betul. Boleh? Tembak kan kau bagi mampus. Habis dah tembak siapa? Takkan nak tembak aku pula? Aku ni tolak rawat je. Yang buat salah kau. Apa salah tembak aku pula? Belum baik lah benda tu kat aku. Tak boleh. Dah masuk dalam sangka aku, tak boleh lepas. Setahun ni kau nak pegang aku eh? Setahun je. Tak, raya tahun depan kita jumpa balik. Sekejap lagi aku jalan seringit lah. Kau jalan seringit ke? Kau jalan tegak ke? Aku peduli apa? Kau nak jalan seringit ke? Kau nak kena tembak? Dia tak berani tembak aku. Siapa tak boleh tembak kau? Dia belajar tinggi kau. Wakil Negeri Sembilan. Kau ingat apa? Tak lama lagi ramailah orang Negeri Sembilan kena tembak. Dia punya pasal lah. Ini kalau aku dah ajar ni, ramai yang buat lagi senapang keluar ni. Betul juga ustaz ni kata asyik tembak patung, tembak patung. Sampai bila nak tembak orang? Habis tembak apa? Okay. Dia target, oh yang pinggan terbang tu. Astagfirullahaladzim. Habis tu mana aku nak tahu, aku tak ada belajar menembak. Dia tembak lah. Target gila. Oh, kau tembak yang tu, yang ada tu. Macam main anak panah ni tu. Alah, macam budak-budak. Benda tu permainan budak-budak. Itu dekat kedai game pun banyak lah main tembak-tembak macam tu. Aku tahu dia atlet. Sampai bila dia nak tembak benda macam tu? Kalau nak tembak, tembak orang. Baru betul. Praktikal. Bawa senapan tu keluar. Yang kau takut sangat pasal apa? Kau takut mati. Kau takut mati kan? Waktu kau nak buat orang, kau tak takut pula. Haa. Ya, dah tahu banyak dosa tu bertobatlah. Tahu kau takut mati. Orang subuh keluar senapang tu kau takut. Selama ni dia asyik tembak je. Apa kabut-kabut tu. Tak payah tembak kabut. Bawa tembak kau mampus terus. Habis tu kau buat macam ni tak ajar. Kau tak buat macam ni tak mengajar orang bukan-bukan ke? Buat-buat orang macam ni. Kalau nak jadi bini nombor 2 tu tak apa juga. Ini bini nombor 2 pun tak nak kikir duit je. Haram jadah kau ni. Aduh, tak nak kahwin pula. Kan aku dah kata aku tak nak kahwin. Aku tak nak komitmen. Aku nak. Kau nak happy-happy. Happy-happy lah. Ya. Ay, penatlah aku layan kau ni. Dah, cepat. Aku nak dalam masa satu minit buat satu keputusan. Satu minit tu hari, satu minit ni. Satu janji minit. Dengan aku tak nak hantar lagi atau kau setahun. Kita jumpa tahun depan. Aku tak kira lah kau nak jalan sengit ke, kau nak jalan apa ke, ikut kau lah. Tak sangka lah jumpa pula lagi. Nampak ni, ramai orang cakap. Pasung je ustaz, pasung. Yang ni, yang perempuan lah. Perempuan minta pasung. Yang belah kanan ni, lelaki ramai. Lelaki cakap, jangan ustaz, bagilah dia peluang sekali sebab dia ada anak seorang. Sekali perempuan dekat sini, yang dekat akaun Edika HQ cakap, ni semua perempuan dalam ni. Semua cakap pasung ustaz, pasung yang mampu dia ustaz, biar jahanam hidup dia ustaz. Yang dekat Erika Yusof cakap, janganlah pasung ustaz, jangan. Bagilah dia peluang, dia ada anak seorang. Nanti siapa nak bagi makan, minum, mampu semua. Anak dia bapak dia. Memanglah anak dia bapa, tapi tak tahu bapak dia betul-betul jaga ke tak. Anak dia bapak dia. Sekarang ni kalau aku buat rakaman pun aku dah bagi dua. Lelaki duduk sebelah kanan, perempuan duduk sebelah kiri. Takut ni nak jaga aurat ni, aurat nak kena jaga ni. Jangan main-main, takut ada terpegang-pegang dekat dalam komen. So kita dah buat dah sekarang. Ah, nampak? Nampak? Dia kemajuan. Yang lelaki semua duduk dekat Edika Yusof, yang perempuan duduk dekat Edika Yusof HQ. Jangan berlaga-laga komen. Nanti kan terpegang-terpegang, dah kata tergabalah apalah. Susah sekarang. Aku ni pun susah tau. Nak ajar masyarakat pun susah. Kau ni atas kepala dia. Kau tu tak sakit lah. Aku letak jari je. Sakit lah jari kau tu tajam. Bukannya aku letak pisau kat jari aku. Okey, jom. Aku ingat aku kuat dah benda tu. Tak kuat lah. Kau kena kena pakai yang RM30,000 punya kot baru kuat. Manalah aku nak cari dia RM30,000. Minta lah persatuan bapak-bapak. Kau cari 30 orang lelaki. Seorang RM1,000 dah ada RM30,000. Apa yang bodoh sangat kau ni? Aku tak ada ramai yang tak nak dekat kau. Tapi nak buat macam mana? Sebab YouTube kau tu, video tu. Ya Allah. Tajuk dia kau ajar lah. Tajuk dia apa? Tajuk kat sendiri. Oh, tajuk ni. Kerana donat eh? Kerana donat dia jadi begini ke macam mana? Aku tak ingat lah tajuk dia.
perampas lelaki orang ke apa? Aku tak ingat tajuk. Sebab bukan aku yang buat benda tu, editor akulah. Aku dah cakap dengan budak editor aku dah. Aku cakap kalau kata nama-nama ni semua padam. Masa tu dia awet 3 orang, 4 orang, dia jadi lupa. Aku pening lah. Aku dah cakap. Oh, kau ni sukalah. Memang dia nak, mak bapak aku tahu. Ha, tu lain kali jangan buat lah. Okay. Ni nak masuk dalam limau ke nak masuk dalam kain kapan ni? Ha? Nak masuk dalam limau ke kain kapan? Kain kapan je lah, nak buat macam mana? Simpan dulu. Kena simpan lah sebab kau tak boleh nak janji dengan aku. Aku tak percaya dah dengan kau ni. Matilah aku. Aku cakap dengan kau yang sebulan aku pegang. Kalau aku dapat tahu perempuan ni call aku. Sebulan je? Sebulan. Ha. Sebulan je lah dulu. Takkan nak biar setahun pula. Kalau perempuan ni call dia sakit lagi. Faham kan maksud aku kan? Boleh? Aku panggil anak dia. Tembak kau mati. Habis cerita. Jangan main-main. Anak dia atlet. Jangan main-main. Atlet pun masuk hantu tak? Ingat apa? Okay, boleh. Atlet mana ada pakai gini? Kalau mak dia bagi tu, mak dia mana boleh tak pakai benda ni? Ha. Gelisah je kalau tak pakai. Tak pakai gelisah? Aku ingat kan, senapang lagi kuat daripada tasbih. Rupanya tasbih lagi kuat daripada senapang. Lepas tu mak dia kata nanti kalau ada duit rezeki, ada berapa orang nak beli satu lagi, nak bagi anak. Tak apa, aku kan buat yang besar nanti tu. Dari sami terus. Besar macam tu lilit. Senang. Hantu tu daripada jauh dah nampak dah. Ini pula susah nak masuk. Masuk tak masuk tak nak tahu. Sekarang ni macam mana ni? Hantu aku pun ambil. Aku pun nak ambil. Habis? Aku kena ambil pakej lah semua sekali. Hantu kau kena ambil kau. Jadi kau hantar lagi. Penat lah. Penat perempuan ni. Kesian dia. Weh, boleh? Okey, kalau kau tak nak aku ambil boleh dengan satu syarat. Boleh? Apa? Bersihkan kaki dia sekarang. Bersihkan kaki apa? Kaki perempuan ni yang sakit-sakit semua bersihkan sekarang. Dan kau cakap je aku bersihkan. Tak ada, tak ada. Aku simpan balik kain kapan lah. Aku buang kat atas. Dah, cepat. Bersihkan sekarang. Aku bagi masa 2 minit. Cepat bersihkan. Lepas tu aku tak ambil kau. Lepas tu kau jangan kacau dia lagi. Tak janji. Eh, tak boleh. Kena janji lah. Hui, kau tengok belah-belah perempuan apa? Kau tengok persatuan perempuan cakap apa? Ustaz, tak payah pasung ustaz. Tamatkan riwayat dia je. Panggil anak dia tembak je. Nanti kita ramai-ramai tolong galikan kubur. Kau tengok 3.5K nak tolong galikan kubur untuk kau. Wah, ilah, betapa baiknya hidup kau kat dunia ni. Biasa orang kalau gali kubur ni 2-3 orang je. Ini 3.5K nak tolong galikan kubur kau. Bukan senang tu. Aku tengok ulama-ulama pun kalau mati pun kubur dia orang tak ada sampai 3.5K nak gali. Kau sampai 3.5K nak galikan kubur kau. Ya Allah, apalah kebaikan yang kau buat kat dunia ni. Bagus betul lah ada orang ni. Tak, dia orang cakap. Kau tengok tu dia cakap apa? Kami sanggup ustaz, kalau mati malam ni juga kami duduk kat kubur tu gali. Kau bayangkan kalau 3.5K ni kalau gali, ni macam mana? Macam mana kat dia? Penuh. Apa? Lepas aku buat balik tempat yang kau buang dah tu. Ya, yeah, aku buang lah. Yang mana tak buang. Tak, aku bagi dua hari lepas Jumaat sampai dia tak boleh nak jalan. Dia telefon kau, tak dapat apa je. Tak kena cakap. Telefon lah aku punya. Tu, cabi kat luar tu. Nanti tahulah dia buat urusan. Banyak cakap, buatlah cepat. Buat ni. Kau tak nampak tu, hantu kat luar tu dah merawang tu. 3.8K nak tolong kapan dengan kau? Uish, gila apa ni? Biar betul. Macam mana kalau ramai-ramai kapan kan? Apalah kebaikan kau buat kat dunia ni sampai macam ni ramai? Macam ni ramai nak tolong kapan dengan kau? Ramai nak kapan dengan kau macam ni? Asyik lah, bagus lah persatuan-persatuan wanita ni. Persatuan lelaki tak boleh lah. Korang teruk lah perangai. Ada ke aku cakap biarkan? Kesian lah yang persatuan lelaki. Tak boleh pakai lah persatuan lelaki ni. Biarkan apa? Dia kata biarlah ustaz. Janganlah seksa dia. Lepaskan je lah dia. Anak dia seorang siapa nak jaga mak. Bagus persatuan lelaki ni mak. Yang perempuan tak apa ustaz. Kami semua bersepakat ustaz. Kami dah buat. Eh apa ni? Kami dah buat WhatsApp group ustaz. Kalau dia mati malam ni, kami akan terus bantu untuk kapankan mandi. Kau ni temberang. Oh, iloh. Apalah jasa kau buat kat orang ramai ni. Allah, sampai 3.9K nak kalau mandi kan. Betul. Ini kalau ke bumi ni,
kau tak payah nak panggil van jenazah apa semua. 38K dia bersusun sampai dekat kau punya tempat kebumian. Tolak, 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 tolak sampai tempat tempat kebumian. Tak payah pakai van jenazah. Oh, bagus ni persatuan perempuan ni. Bersepakat. Kalau aku buka, aku dah faham kenapa dia orang sepakat. Dia takut nanti kau pergi kacau suami dia orang. Patutlah dia orang sepakat. Yang persatuan lelaki, dia orang memang harap kau kacau dia orang. Faham tak? Yang perempuan dia tak nak kena kacau. Yang persatuan lelaki memang, eh ada peluang ni, ada can ni. Kan? Harap-harap dia kacau aku ni. Ha. Itulah pasal persatuan lelaki tak bersepakat. Aku buka ni kau suruh lelaki dia telefon apa ni? Eh, apa saya pula nak suruh lelaki dia telefon? Kau kata tadi tak nak buat dah. Aku tak buat, tapi aku nak... Tak boleh lah macam tu. Kau tak nampak dia bawa air satu, 5 liter ni. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Dia tak ada baliknya kat kau. Dah, lepas ni tak kacau dia lagi. Dia kacau, lagi dia datang lagi kat aku, nak kena tibai lagi. Tak boleh tibai lah. Tak boleh lah, tak tibai. Dah, kau buat orang macam ni sakit, tak boleh, tak boleh. Banyak lah aku buat benda ni kat sini. Banyak tak banyak lah, aku bersih lah semua sebab. Lepas lagi aku dah buat yang sebelah sini ni. Bawa-bawa pelipat dia tu. Biarlah dia nak keluar jalan-jalan dengan lelaki dia. Dah tempat jin duduk kat mana lagi? Kat pelipat-pelipat kaki lah. Takkan nak duduk dekat tu, dekat depan. Dia mesti duduk kat belakang, menyorok. Biarlah muka dia cantik, kau masalah apa? La ilaha, muka kau pun dah cantik pakai susuk. Tak ada, kalau laki dia tak suka dengan dia, awal-awal dia tak ada kahwin dengan perempuan ni. Yelah, dan kau masuk campur, kau hantar benda-benda bodoh macam ni, memanglah jadi macam tu. Baik kau cepat, jangan kau cakap banyak. Dah semakin ramai dah nak kapan dengan kau ni. Tadi 3.7 dah, sekarang dah 3.9, 3.8 dah, 3.9 dah ni. Sekejap lagi sekarang aku. Ah, kau kantor jangan tukar dia orang. Ini kalau makin ramai ni, sekejap lagi kan penuh ni sekejap lagi kat tanah perkuburan kan. Apa nak jawab? Semua cakap apa amalan kau buat kat dunia ni. Aku nak jawab apa? Takkan aku dah cakap amalan dia ni nak beritahu yang dirahmati Allah sekalian, wanita ini sangat-sangat bagus menyebabkan ramai orang datang. Apa amalan dia ustaz? Amalan dia adalah kikis duit suami-suami orang. Takkan nak cakap macam tu? Okey, diam. Aku tak. Okey, okay, buat. Buat. Tak cakap dah. Yelah, kalau dah ramai sangat kat tanah kubur, mesti aku nak kena bagi tahu. Mesti dia orang tanya aku. Apa amalan yang dia buat? Tapi kalau amalan elok pun takkan sampai 4,000 orang nak tengok kau dekat tanah kubur. Kau biar betul kau. Amalan dahsyat kau ni. Habis orang lelaki semua kena maki ni. Kau diam. Kau jangan nak bagi dia ni. Jangan nak lepas. Oh, orang lelaki kena marah. Bodohlah kau orang lelaki ni. Pasal apa nak kena biarkan perempuan macam ni? Pasung dia, mati dia. Panggil apa ni? Panggil je anak dia. Anak dia kan pandai menembak. Tembak bagi mampus je. Ha. Dahsyat dia orang ni. Kejam juga ni perempuan-perempuan Malaysia ni. Macam mana perempuan-perempuan? Bini kau pun ada lelaki. Ya, bini aku. Tak apa. Bukan. Bini, takkan bini aku nak tembak aku? Aku buat salah apa? Maknanya bini kau pun sekongkol dengan... Dengan dia orang juga? Oh, aku tak nampak lagi bini aku komen ni. Takkanlah bini aku pun nak pergi tempat perkebumian kau juga? Bini kau ada di ekal lah. Bini aku yang ada kat dalam ni, tolong tak payah datang ke perkebumian dia. Biarkan dia. Ramai dah orang nak pergi. Biarlah dia nak datang, kau sibuk kenapa? Kau nak bini aku pergi juga kat situ? Tak, dia suka cita itu. Yelah. So, tak apalah. Bolehlah bini aku pergi tengok perkebumian kau ni. Okay, dek. Sekejap lagi kita start kereta pergi ambil senapang kau. Kalau kau tak boleh tembak, kau tak pandai menembak, biar aku yang tembak dia bagi mati. Kelab tutup pula. Banyak. Tak boleh. Kalau macam ni, orang tahu. Kalau aku tembak aku pakai sana punya, 8 sasar punya ni, dah tentu dia orang tak dapat tahu siapa yang tembak. Cepat. Kau jangan. Aku pijak kau ni, Kang. Kau ni jangan hantar-hantar ni. Aku pijak dia. Aku pijak cara batin. Aku letak kat kepala tadi. Siapa yang sakit? Kau yang sakit. Perempuan ni tak sakit. Kau ingat aku belajar kat mana? Aku belajar sampai ni lah Zimbabwe apa semua. Bukan belajar kat Malaysia je.
Ha, aku pegang kepala perempuan ni tak sakit, engkau yang sakit. Ha, samalah juga. Kalau aku pijak dia, bukan dia yang sakit tu engkau. Laki dia telefon kau? Laki dia tak telefon kau lah. Lepas tu kalau laki dia tak telefon kau, macam mana nak tahu? Mana tahu dia kesian dekat tu. Kau duduk mana? Melaka kan? Ha? Damansara. Patut dah habis pun pergi Damansara ni. Habis ni dekat dalam grup lelaki semua dah hilang pergi Damansara. Tadi ramai. Grup perempuan lah makin ramai nak pergi kat kubur kau. Mak bapak duduk Kelang. Kau duduk Damansara. Duduk kondo, kondo. Tak lah, biasa Damansara kondo lah. Mana ada orang Damansara nak cakap duduk rumah flat. Kalau kata datang kat sini pun, duduk mana Damansara? Duduk mana? Rumah flat ke? Tak adalah kondo. Walaupun duduk rumah flat pun cakap kondo. Dia Damansara, dia perkataan Damansara tu high class. Kau ingat apa? Tak ada duit nak bayar sewa rumah. Wey, lelaki ni, perempuan ni tak ada duit nak bayar sewa rumah. Sesiapa yang berminat untuk menanggung kos sara hidup wanita ini, ada susuk di badannya, di mukanya juga ada susuk. Kau ingat apa? Kau iklan ke macam tu? Habis tu kau kata nak cari duit? Ini barang special. Barang ni bukan perempuan macam perempuan biasa. Perempuan ni ada susuk. Ini barang luar biasa. Kedulah buat promosi dia tu. Habis nak cakap macam mana? Cuba kau bagi tahu sikit. Aku dah buat promosi kau macam mana? Ini kalau aku buat promosi kat kau ni, berebut kau cari kau. Ada kawan kau tak nak kawan dengan kau? Lepas tu masalah apa dengan aku? Dah pasang kau punya video lah. Kawan dah tak nak kawan? Yelah. Yelah, nanti aku buang lah video tu. Tapi kalau aku buang video tu, nanti kau tak insaf. Kau hantar lagi nanti. Tak boleh nak delete kan? Boleh, apa tak boleh delete pula? Kepada para-para lelaki yang menginginkan wanita yang bersusuk, di hadapan saya ada satu sukma yang bersusuk yang berada di Damansara. So mana-mana yang masih tidak ada pasangan hidup ataupun mahukan yang lain daripada yang lain. Kau dah kahwin? Kau dah kahwin ke? Tak nak kahwin. Ya, kau tak nak kahwin sebab tak jumpa lelaki yang betul-betul memahami jiwa kau. Bila kau dah jumpa lelaki yang memahami jiwa kau, kau akan ada rasa nak berkahwin. Faham? Sekarang ni tak jumpa lagi. Nanti jumpa tu, nanti jumpa ni. Ramai nak pergi ni, nampak? Tadi ada 3 kes, sekarang dah jadi 28. Mana kata 200 orang dah mengalir ke Damansara sekarang? Anak tekak dia. Tadi terbatuk. Aku ingatkan lelaki-lelaki takut dengan kau punya. Ramai yang nak kau punya. Aku cantik. Yelah. Dia orang tahu kau cantik. Dia orang nampak ni. Dekat sini lelaki yang ada kat sini, mata batin semua terbuka. Dia boleh tahu kau cantik. Kau ingat apa? Bila cakap macam mana mata batin boleh terbuka? Anugerah. Ini Allah Ta'ala anugerah. Solat 5 waktu cukup tak? Tak solat tapi memang anugerah tu dapat. Kau ingat apa? Lelaki Malaysia ni luar biasa. Dia tak payah solat, tak payah zikir, puasa semua tak payah. Anugerah tu Allah Ta'ala tetapkan bagi. Kau ingat apa? Malaysia punya mata batin luar biasa. Mata batin sembang lah. Boleh? Kau pun kaki sembang enggak? Boleh lah kau dengan lelaki Malaysia yang kaki sembang tu. Ngam lah. Abang boleh jaga adik. Sesungguhnya abang mata batin boleh nampak ni. Kalau kata jin-jin sampai ni, abang boleh tolak jin-jin tu. Adik nak apa lagi? Yelah kaki sembang lah, kau kata pakai susuk lah apalah. Lepas tu kau hantar jin bodoh macam ni nak buat apa? Tak sembang tu. Kalau dah pakai susuk dah tak payah hantar jin. Susuk kau tu dah tentu jin yang ada kat susuk tu dah boleh bantu kau dah. Ini kau hantar jin kau lock kat badan dia macam ni. Memanglah bercerai berai laki bini. Tak bercerai. Dah lama aku buat. Yelah dah bungung kau bodoh. Bayar 3,000 pun tak lock lagi.
kau tahu tak perempuan ni dah pergi merata tempat dia merawat dah? Tahu. Ha, dah tentulah perawat-perawat lain pun memang tolong. Mestilah dia tolong. Tak banyak sikit mesti ada bantuan juga. Ah, semayang malam apa semua kan. Semayang siang, semayang malam. Allah Ta'ala mesti bantunya. Cuma ni dugaan je lah, nak buat macam mana. Eh, kenapa kau tak kikis je duit bomoh tu? Duit bomoh tu banyak tu. Mula-mula kau tak apalah dah. Kau kan tak nak kahwin. Kau pegang-pegang sikit tok bomoh tu punya pipi apa ingat. Dia bagi tu dekat kau. Selama ni kan kau bagi duit banyak kat dia. Apa kata kau kikis balik duit Tok Bomo tu? Eh, tapi tak boleh lah sebab Tok Bomo tu masukkan susuk kat kau. Mesti dah dia tahu kau nak kikis dia kan? Dia mesti ada pendamping. Dia mesti ada pendamping. Pendamping ni mesti bagi tahu. Jangan Tok. Ni perempuan nak kikis Tok balik. Dia mesti tahu. Dia tak iya juga. Korang ni idea tak ngam lah. Tok Bomo tu masukkan susuk. Takkan Tok Bomo tu masukkan susuk kat kau, dia pula kena kikis. Salah baca lah kalau macam tu. Apa lah korang ni? Cuma bagi idea. Dia. Kau, dah kata, tadi kau kata kau tak nak kahwin, nak kira selera, nak buat apa? Kalau kau tak nak kahwin, mana kata paling kuat pun kau pegang-pegang tangan je, kau takkan lebih daripada tu. Apa nak risau, yang penting kau dapat duit je dah lah. Tapi lepas ni kalau kau nak pegang-pegang tangan ke apa benda, kau pastikan kena pakai sarung tangan lah. Nanti kecoh, viral sekarang ni. Sekarang ni semua viral lah, pegang sarung tangan tak ada kena viral. Tak ada, aku bagi tahu kan kau lah kalau kau jalan dengan Tok Bomo tu ke apa kan, pegang tangan nanti kalau boleh pakai lah sarung tangan. Jumpa lah lagi, habiskan duit kau. Habis nak buat macam mana, aku pun tak adalah pandai, aku berdoa je, ya Allah ya Tuhanku. Kalau ada setan dalam badan perempuan ni, ya Allah zahirkan. Tak ada pun aku baca panjang-panjang berjela ke apa. Allah Ta'ala tu izin, izinlah. Kalau dah Allah Ta'ala tu tak izin, aku pun nak buat macam mana. Ada satu lelaki kaya sekarang ni. Ada satu lelaki kaya. Dia baru lepas berpisah. Nanti sekejap lagi lah. Nanti aku recommend kat kau. Bukan Angelina Jolie. Tapi... Belum. Dia tak ada bajet nak sambung pagar tu aku rasa. Kau boleh lah tu. Macam kau tak perlu nak pagar kan? Pagar rumah tak bayar kan? Kalau pagar rumah tu nanti kau bagi je garam dia. Nanti tabur. Kau nak muda yang macam mana? Susah lah kau cakap kau ni. Dah lah kau buang je lah. Lepas tu kau ikut je lah tangan aku. Mana aku letak kau tu kau duduk lah situ diam-diam. Nak buat macam mana, jalan sengit ke jalan tegak ke, kau jumpa dengan Tok Bomong kau balik. Tok, tarik balik Tok. So, kumurah saya dah kena pegang. Tak boleh. Dua hari pun tak boleh. Dah cuba dah ambil balik, tak boleh. Dah cuba ambil balik, tak boleh? Aduh, masalah betul lah. Ish. Ini tak nak insaf ni. Dia nak buat juga lagi ni. Pisang ni. Insaf kan? Tak buat dah kan? Janganlah, janjilah. Tak maulah kacau. Tak janji. Putih lah kaki dia. Ada ke dia orang suruh kau couple dengan Ali Shukri? Putih lah kaki dia. Elok lah kaki dia putih. Mana kau gila kau nak couple dengan Ali Shukri? Bukan semua orang boleh duduk dengan Ali Shukri tu. Dia bercakap tak berhenti tau. Dia kalau tidur pun bercakap pun. Dia kalau tidur dia pun cakap pasal produk tu. Gila. Tak berani dia. Tak berani perempuan ni nak pergi kat dia. Takut dengan bini. Semua takut dengan bini. Tapi kalau Ali Shukri, kadang-kadang takut juga. Kalau dengan Ali Shukri, aku ingat kalau tengah tidur pun dia bercakap pasal produk. Siapa? Masalah. Tak boleh. Carilah yang tak banyak bercakap. Aduh, ya Allah. Tapi susahlah nak bagi dia mati. Siapa? Memanglah kau tak boleh bagi dia mati. Aku rasa dia baca
lah. Baca tak, bukan pasal mati, bukan sebab baca benda tu. Dah memang belum sampai ajal dia lagi. Kalau belum sampai ajal, kau buat macam mana pun, sebab mana jadi apa. Sebab ajal tak sampai lagi. Sebab aku buat 2 hari pun dia okey. Dia ikut apa yang aku pesan tu, insyaAllah. Mesti Allah Ta'ala lindung dia. Macam apa? Kau tolong dia kenapa? Aku bukan tolong dia je. Siapa yang datang rawatan semua aku tolong. Tu bawah pusat tu sikit bersihkan habis. Lepas tu dah keluar ikut tangan aku. Bawah pusat tu tolak ke bawah lah. Kau tolak ke tepi nak buat apa? Kau nak buang ke kau nak masuk kan? Buang tolak ke bawah lah. Ikutlah lubang mana yang dekat. Kau tolak ke tepi, mana ada lubang. Mana ada orang lubang dekat. Dekat pinggang pula ada lubang. Habis nak buang ke mana? Tolak ke bawah. Sekejap lagi dia terkencing lah kat dalam bilik air tu orang. Tolak ke bawah. Tolak ke tepi tu kau nak masukkan. Kau ni pun, aduh. Tak payah buat dah. Kau kalau buat, sekejap lagi aku viralkan lagi kau, kecoh lah. Gambar muka kau aku letak kat YouTube aku tadi. Gambar dia ada kat aku. Sekejap lagi aku masukkan. Inilah wanitanya. Lagi kau susah hidup kau. Fikir apa? Tak ada jalan. Dah tak ada jalan dah. Memang jalan dah buntu dah ni. Dia pun dah mula elok dengan suami dia. Memang dia dah elok dengan suami dia. Dia dah elok dah. Dah dia tak payah dah. Kau carilah masa depan kau yang tak berapa nak pasti tu. Terus melangkah ke hadapan. Wih, ramai pula nak minta tengok gambar kau ni. Kacau ni. Ha? Ni semua nak minta tengok dia. Ustaz, tolonglah tunjuk gambar dia. Ustaz, kami takut kami terkena. Ah, kacau ni. Janganlah. Janganlah. Okey, okey, janganlah. Dia dah minta merayu dah tu. Korang pula lebih-lebih nak tengok gambar dia pula. Nama je pun dah kecoh dah. Ni kan gambar. Ni gambar lagi kan. Takut jadi sekarang, bukan korang elak. Korang berkenan pula kan. Lawa orang ni, bukan tak lawa. Lawa kot. Kecil molek je orang ni. Jalan, jalan tak nampak. Kalau nampak jalan, nampak kan? Bohong tak? Dalam air tu tak ada. Dalam air tu tak berjalan. Dia duduk di tegak, dia tak berjalan pula. Betul ke kau tengok dalam air? Macam cahaya je. Aku tengok dalam air. Apa pasal pula? Aku belajar dengan Piramli lah boleh tengok dalam air. Bukan macam Piramli. Tak ada aku tengok dalam air tu aku boleh nampak engkau. Kau pakai baju kurung, kecil-kecil je orangnya. Cabi-cabi, tak cabi sangat lah. Dah berisi kan? Yelah, dah senang nak makan. Banyak dapat makanan, senang sikit. Okey lah. Eh, aku bukan tarik susuk kau. Kau pergi-pergi berubat, buang susuk kau tu. Jangan pakai susuk-susuk ni semua. Mendatangkan masalah kat kau nanti. Aku tak nak buang susuk. Siapa suruh kau pakai susuk? Kau pergi cari orang yang pakaikan susuk kat kau. Pergi buang kat dia. Ha, siapa yang buang susuk kau? Mana aku nak tahu? Susuk kau gimana? Ha, dah hilang dah. Sikit-sikit hilang. Mak, mungkin masa kau berak benda tu terkeluar sekali kot. Aku tak pernah buang susuk orang. Mungkin kau tak perasan susuk jelah, makin berusia makin turun susuk tu ke bawah. Kadang-kadang ada kot. Aku rasa, mana aku nak tahu. Sampai mati akan cantik. Aku tak pernah lagi jumpa orang yang pakai susuk sampai mati dia cantik. Ha, ada kau pernah tengok orang yang sampai mati cantik je? Ada ke? Tak ada kan? Kau kena tipu je dengan tok bomoh tu. Mana boleh sampai mati cantik? Macam mana pun jasad kita ni akan mengeput juga. Sampai mati cantik. Mana dia orang sampai mati cantik kalau pakai susuk? Tak ada aku tengok sampai mati cantik. Kadang-kadang tak sempat tua dah mati dulu dah. Alah, dah makan diri pakai susuk-susuk yang tu. Kenapa belakan pula? Korang pun kadang-kadang lebih juga. Bila tunjuk muka cakap macam ni, bila dah bela cakap macam ni. Bila tak buat live bising suruh buat live, buat live, buat live, nak belajar, nak belajar. Bila dah ajar
masuk kat dalam berita, korang komen bukan main. Saya setujulah benda ni tak boleh ni. Lepas tu kau masuk dalam aku lagi nak buat apa? Tak payah masuk. Aku marah kat diorang ni lah kan. Kenapa belakan lah. Bila dah buat bagi pelajaran, banyak komplain. Komen bukan main lagi. Pam. Lepas tu bila komen, lepas tu masuk lagi dalam live aku. Masuk lagi nak buat apa? Kau pergi je duduk dekat live mana nampak kepala, kau tengok je kepala orang tu. Apa masuk kat sini? Masuk kat aku nak buat apa? Aku nak letak kepala macam mana? Tepi aku ni dinding. Hei, masalah. Aku memang aku abai kan masalahnya. Yang bercakap pun kadang-kadang pandai juga. Aib ni tak boleh tuju aib. Dah sekali BTT ni tengah mengurut orang. Dah mengurut tak kira aib. Masalah betul. Aku marah diri aku sendiri lah. Tu aku dah buka aircon dah. Tadi aku sejuk. Kau punya benda duduk kacau kaki aku. Dah, banyak cakap. Buat perut. Buat lagi dah. Aduh. Susah nak puaskan hati orang. Tu bukan orang tu. Tu kadang-kadang biawak nama dia. Komen bukan main. Bila dah kena masuk hantu, bawa kelang kabut. Macam mana nak tahu? Macam mana cara eh? Cara nak tahu? Lepas tu pergi buka Google. Kenalah Google lah yang bagi pula benda-benda ilmu hitam lah. Ah, mampulah kau duduk dengan ilmu hitam tu. Kan? Orang dah bagi pelajaran. Apa dia? Aku tak ambil susu engkau lah. Yang aku ambil jin bodoh kau ni je. Tu haters. Haters lah. Bila aku buat air tawar, haters yang nombor satu sekali masuk. Ambil air tawar. Pula. Kau jual. Kau tak ada haters, kau jual air tawar kau. Air tawar aku kena jual? Wui lah. Baru aku tahu. Dia orang pergi jual air tawar. Lepas ni tak boleh buat lagi lah air tawar. Haters ambil air tawar aku, dia pergi jual. Haters kau jual air tawar kau. Hmm. Dia jual kat kau? Tak ada lah. Kau buat produk kau bagus ke? Tak ada bagus lah produk aku, mana ada bagus. Mana ada orang beli produk aku? Sekarang ni produk aku, aku sendiri je yang pakai. Kau tak? Eh, syaitan tak datang kat aku. Bukan dia je, semua habis ada. Yang banyak komplain ni yang tak beli pun. Dia tak beli tapi dia dah, kau tak ada hantu. Kau nak buat apa beli? Kalau kau masuk hantu tu, yelah kau beli. Cuba kau ada gangguan. Kalau kata kaki kau sakit contoh, lutut kau sakit, yang kau pergi letak kasut hitam kat lutut tu dah, kenapa kalau dah tak ada setan? Kau pergilah letak yoko-yoko. Kau letak, kau dah tahu sakit lutut, yang kau letak minyak kasut hitam aku kat lutut dah, kenapa? Kau letaklah yoko-yoko lah, adat. Kau tak sakit pasal hantu, tak payah beli produk aku. Kalau ada berkaitan dengan hantu je baru beli. Ini kau ingat letak biar kasut hitam kat lutut takkan boleh baik? Dah kau memang sakit lutut. Apa kena mengena pula lutut dengan hantu? Kau belilah yoko-yoko. Kau letak kasut hitam aku tu nak buat apa? Apa ni beli tasbih ni dah? Dah kalau tak ada hantu dalam badan, kau tak payah beli tasbih aku. Kau beli je tasbih yang harga RM2.50 tu. Pakai je tasbih biasa. Yang kat sini kalau orang ada gangguan, kau cuba dulu, kau tengok menggelupur tak jin dalam badan kau. Bau betul kau tengok ni, macam perempuan ni. Eh tu dah elok dia, bagi tasbih kat anak dia pula. Dah masuk balik jinnya. Ini dah kalau kata apa ni jual tasbih ni macam ni. Dah kalau kau rasa nak berzikir tak ada kena mengena dengan setan, kau beli je lah apa-apa tasbih pun. Sekarang tasbih digital ada. Semua nak kira, nak berzikir pun nak kena kira. Kalau tak kira tak boleh ke? Kau kan zikir kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala zikirlah berapa banyak juta pun. Yang kau sibuk nak buat kira-kira tu lah. Kenapa? Allah Ta'ala tak pernah berkira pun dengan kau. Elok-elok dah bagi tasbih, pakai jari biar mati nanti. Semua jari-jari kau bercakap. Berapa banyak zikir. Dah kau sibuk pula pakai digital nak tengok berapa ribu pula kau. Aku tak faham lah. Susah nak cakap orang Malaysia ni. Baik aku cakap dengan setan je ni lagi bagus. Ada juga faham. Sakit pakai tasbih. Ha? Cakap orang Malaysia yang bercakap tu tak beli pun. Kau pakai tasbih, masa perempuan ni pakai tasbih, kau sakit tak? Aku susah nak masuk. Susah nak masuk? Lepas tu dia zikir pula dengan tu. Kadang-kadang dia baca ayat kursi 100 kali pakai tasbih kau tu. Bertambah power lah. Habis tak macam mana? Kadang-kadang memang sakit lah. Ada pula perawat yang jenis bangang pula. Apa ni tasbih gantung-gantung kat leher? Tasbih tu alat zikir. Kau ada nampak ke tasbih aku keluar lampu lilak-lilak, lampu raya? Bodoh.
aku memang suka tasbih ni untuk buat zikir, bukan letak sampai hari raya buat duduk depan rumah keluar lampu lilap-lilap. Kau ni lepas tu tak payah beli produk tasbih tu, apa benda ni letak dekat situ lah. Apalah sekali dia jual tasbih. Jual tasbih kayu kukun harga RM2.50 kau jual mahal-mahal. Apalah, sembang tak kena lah. Orang punya tasbih, kau tengok dah berapa ribu punya keluaran. Bukan satu keluaran, berapa ribu, bukan ratus tau, ribu kot dah keluar. Terbaik promote, ada tak aku keluar kat beg kuning ke beg hijau kat sini untuk promote? Tak ada kan? Kau nak beli-beli, kau tak nak beli sudah, aku pun tak heran pun. Alah, apalah. Kalau orang Melayu yang promote, serba tak kena. Kalau orang Cina, orang Kadazan murut promote, tai hidung buat batu cincin pun kau percaya, kan? Inilah masalah orang Melayu. Ha, tai hidung buat batu cincin, ini orang adalah barang. Mana kau tahu batu tu daripada alam gaib? Kadang-kadang tai hidung diorang, dia bagi keras dalam peti pun, dia buat batu. Ini adalah barang daripada alam gaib. Habis semua beli. Padahal benda tai hidung dibekukannya, kan? Kadang-kadang batu-batu bengong dia jumpa, entah mana-mana, hutan dia pergi ambil. Oh, ini batu melekat magnet. Abang, kau nak buat apa beli batu melekat magnet tu? Kau nak jadi apa? Kau nak kena apa? Renjata elektrik ke apa? Kau nak beli satu-satu benda, tengoklah apa kebaikan dia, kan? Ini batu sintetik, sintetik boleh melekat magnet. Apa benda kau nak apa? Nak salurkan elektrik kat rumah kau ke apa yang nak cari batu sintetik, sintetik ni? Tak faham aku diorang ni. Aku pun tak tahu apa yang cuba disampaikan. Lepas tu lah masuk lah alam gaib lah, boleh dapat batu lah apalah. Batu tu dekat Masjid India pun berlambak-lambak. Yang kau sibuk nak masuk alam gaib tu dah kenapa? Istighfar banyak. Aku tengah istighfar lah ni. Kau pun istighfar juga. Paling jangan nak hantar-hantar lah kat orang. Aku tak. Kau marah lah. Aku marah lah kan. Dalam masa dua-dua aku marah kan. Kau pun aku marah, manusia pun aku marah. Kau. Tak apa, dengki tu aku tak kisah. Tapi aku geram tu, dengki-dengki masuk lah. Pakai fake account masuk live aku. Tengok, lah tak balu. Dia nak tengok perkembangan kau. Tengok perkembangan aku nak buat apa. Aku bukannya aku orang glamour ke apa dia, tapi tak boleh dah. Sebab rumah dah kena pagar. Aku tak ada tengok dah perkembangan dia dengan lelaki dia. Kalau kat luar aku boleh tengok. Apa ni jual pagar rumah harga macam ni? Kau pergi buat sendiri je lah pagar rumah tu. Kau tahu tak perawat kalau pergi rumah sampai berapa ribu kena charge? Kau pergilah. Kan? Apalah masalah ni? Orang yang kena gangguan dia tahulah, yang tak kena gangguan memanglah tak faham. Aduh, macam-macam hal. Apa ni nak rawat-rawat je lah. Buat apa nak jual produk? Nanti bila kau kena operation dekat hospital, kau tak payah ambil ubat doktor. Faham? Kau terus balik je. Lepas operation balik. Tak payah ambil benda ubat-ubat daripada doktor. Apa beza dia? Sama je lah. Mestilah kena ada protection diri. Itu pun kadang-kadang bengong juga. Dia orang ni bukan nak rawat je. Dia orang ni nak jual produk je. Dah, lepas ni kau operation. Lepas kau operate-operate tu kau keluar je. Kau jangan ambil apa-apa ubat dekat doktor. Terus balik rumah. Aku nak tengok jadi apa dengan kau. Okay? Lepas kena operate, kena tak buat rawatan susulan? Mestilah kena buat rawatan susulan. Itu pun tak faham. Itu pun tak faham juga kadang-kadang. Aku pun pening kan. Aku marah diri aku sendiri. Kenapa nak aku nak ajar masyarakat ni? Biar patutnya biarkan semua, biar jadi bodoh je ramai-ramai. Istighfar lah. Istighfar lah ni. Jin pun menyesal dengan aku membebel. Ha. Kenapa beli minyak kasturi dia? Belilah minyak kasturi saya. Minyak kasturi saya murah. Belilah, apa masalah dia? Apa pula kaitan dengan aku? Cakap-cakap tadi sebab minyak kasturi dia tu dah kaya raya. Ha. Faham? Apa dah pemodong kau minyak kasturi tu RM15 sebab kau tak ngaji. Kau tak ngaji. Ha. Kau gajilah dulu betul-betul. Orang nak jadi perawat, dia nak jadi perawat. Bila suruh rawat tak boleh. Jual minyak promote gila-gila ni. Minyak saya padu. Bila ada masalah besar, guru saya ni tak ajar lagi ni bab ni. Habis kalau macam tu macam mana nak tahu minyak kau tu padu? Kau rawatlah dulu, aku nak tengok. Barulah aku tahu kau punya minyak padu tak padu. Ini dah merawat pun tak boleh. Tiba-tiba minyak pula boleh jadi padu lah. Macam mana minyak boleh jadi padu? Rawatan tak ada apa. Sebab dia ambil minyak kau sikit, dia sapu dengan minyak aku pula dia ambil. Celaka dia orang. Oh, dia buat dia ambil minyak aku campur kat minyak dia orang. Ha, campur kat minyak dia orang. Lepas ni aku nak buat minyak aku kena buat kata kekunci lah kalau macam ni. Power kalau campur lampu tak kan? Tak adalah, tak sama. Tapi ikut dia orang lah. Tapi aku suka tengok gelagat-gelagat manusia ni. Macam kau lah. Aku pun suka tengok gelagat kau juga. Kenapa pula? Tengoklah gelagat kau. Kacau orang macam mana. Lepas tu matlamat kau apa. Kacau.
kau pula jadi batu api aku eh. Kau hajar kau eh. Kau cakap pula bijak aku campur dengan dia orang. Aku pun tak tahu. Aku tahu aku kena jual pun aku tak tahu. Kau batu api kan aku ni. Kau ni sekarang elok-elok setahun ni kan. 3 tahun aku simpan kau ni kan. Aku rasa. Sukma tu apa? Sukma tu roh ke? Sukma bukan roh. Kalau aku boleh tarik roh ni, dah lama dah perempuan yang ada kat sana tu dah mati. Pasal tu lah kena belajar. Aduh, orang nak merawat tu, aku cakap orang nak merawat, nak merawat. Sukma ni bahasa dekat Indonesia memang orang panggil roh. Tapi dalam rawatan dia bukan dipanggil roh. Macam mana pula manusia boleh tarik roh-roh pula? Aduh, pening kepala otak aku nak jawab lah. Hai. Bila pula aku ambil tanggungjawab malaikat maut pula boleh tarik roh orang pula? Eh, pening kepala. Lepas tu dah pula, itulah tak betul, ini tak betul, dah kau je rawat semua. Aku ada 28 ribu orang ni tengah menanti ni. Kau ambil je lah 28 ribu tu lah, aku nak pergi tidur. Keluar, keluar, keluar kan. Nadik, dik, bagi kat mana? Tak mentang. Tak kat atas, atas peha dia tu. Keluarkan bagi habis. Duduk je kat depan, letak kat dia, tepi dia. Eh, darah ke? Aduh. Tarik semua kat tekak-tekak tu, habiskan semua. Saya pandai, boleh pula buka. Memanglah boleh. Yang ini bukan jin yang merasuk diri dia sepenuhnya, bang kakak. Oi. Fasa tu, bila orang buat satu-satu perkongsian tu, buka minda, tengok. Sebab benda-benda macam ni, korang tak dapat tengok kat luar. Tak dapat tengok. Tak ada orang nak tunjuk kat korang. Okay? Masih ada diri dia dekat situ. Tapi dalam 40%, 50% masih diri dia. Yang kau tengok kerasukan yang gila-gila tu, yang tu barang luar tumpang dalam badan. Okay? Kalau kata kena sihir sekalipun, kalau dirukiahkan ada tindak balas, tetapi diri dia masih ada, cuma dia tak dapat kontrol jadi dia. Okey, masih boleh kawal. Kalau tidak aku tak buat live ni, dah tentu jin ni bogilkan pesakit ni kat sini, faham? Ha, belajarlah pasal tu buat. Kita buat macam ni sekurang-kurangnya buka minda, daripada kau jumpa dengan perawat tak ada apa-apa benda pun bergerak balas, tak ada sakit kepala, tak ada apa, tak ada tiba-tiba cakap jin kau ada 10 ekor lah, 20 ekor lah. 10 ekor, 20 ekor, yang satu ekor jin yang aku baca ayat baru 2-3 kerat pun dah mengelupur dah. Takkan sampai 20 ekor jin dalam badan kau tak ada apa-apa. Faham tak? Okay, tu kita nak bagi tahu. Sebab aku ni dulu pun kena tipu. Dah banyak tempat aku kena tipu masa aku sakit dulu. Ada 12 ekor lah dalam badan aku, 13 ekor lah. Dia orang baca bagai nak arak. Tak ada apa-apa pun kat badan aku tu. Macam mana nak cakap memang ada jin dalam badan? Okay. Dia mesti ada tindak balas. Dirukiahkan mesti kena ada tindak balas. Kalau dirukiahkan tak ada apa-apa tindak balas, tak boleh cakap yang dia tu ada jin. Kalau dia baca-baca-baca pejam mata, ada 2 ekor jin ni kat badan dan bohong nama dia. Tak ada pembuktian, tak boleh cakap macam tu. Okey, boleh tak panggil sukma tu suka-suka? Tak boleh nak panggil suka-suka benda tu. Macam contoh budak perempuan ni, aku nak tarik sukma dia, tak boleh lah, tak ada jin dalam badan dia. Okey. Sesuatu sukma tu dia mesti ada satu jin dalam badan dia. Jin tu akan bantu tarik tuan yang hantar tu. Dia ada cara. Takkan aku nak terangkan semua kat sini kan. Dah kau bukukan pula. Dah kau letak muka aku kat situ kan. Sukma ni boleh, bukan boleh tarik-tarik macam tu je. Dia bukan macam roh nak tarik-tarik. Kalau aku tarik roh tu mampus tu lah cerita dia. Mana boleh main tarik roh kan. Laju macam rap. Bagi faham tapi tak apa kan. Dia yang tak berapa berkenan ni 2-3 orang je. Sebab dia rasa rahsia dah bocor. Itu je. Apa nak risau benda-benda melibatkan bantu orang ni. Ajar je semua. Tak ada masalah lah. Okay. Walaupun dia orang boleh buat sendiri pun takkan sama kalau dia jumpa depan perawat. Akan berbeza benda tu. Tak adalah semua benda nak ajar. Sekurang-kurangnya basic tu adalah. Waktu kau tengah tidur, perawat-perawat tengah tidur, adalah bantuan. Sedara mara boleh tolong. Semua benda kau nak sorok. Semua benda nak sorok. Bila aku dah sibuk buat live ni, barulah masing-masing nak ajar. Cara untuk memagar diri. Cara untuk memagar rumah. Cara untuk menahan sukma.
dulu pasal Sukma ni satu perawat pun tak nak cerita pasal Sukma. Sekarang ni habis semua cerita pasal Sukma. Dulu satu orang pun tak nak cerita buka kunci. Sekarang semua dah buka kunci. Dah kenapa? Belajar akaun. Ha, dia orang tengok aku lah. Dia pakai fake account. Dia tengok aku. Tiba-tiba dah boleh buka kunci. Dulu rawatan. Ukrush! Keluar kau! Keluar kau jin! Sekarang tak ada. Dia tak bagi keluar jin lah. Sekarang semua. Ah, ha, buka ikatan. Buka ikatan. Dulu tak ada pun. Sekarang tiba-tiba dah ada. Dulu aku bercakap dengan jin. Semua kecam. Pasal apa nak bercakap-cakap dengan jin? Sekarang ni semua habis semua bercakap dengan jin. Siap suruh tolong promotekan produk lagi. Ha, dulu tak ada pun. Dulu cakap apa? Ah, ha, Ustaz Eddie tu mengarut je boleh bercakap-cakap dengan jin pula. Sekarang ni diorang siap suruh ni. Jin, bau jin. Ha, macam mana? Rasa sakit tak jin? Rasa sakit tak jin? Bau bau minyak ni jin. Kau nak bongok-bongokkan orang. Aduh. Kalau jin tu dah terasuk, kalau kau letak minyak cakapak pun dia akan sakit. Bila benda tu dah dikuasai oleh benda lain dekat dalam badan, engkau letak minyak cakapak pun jin tu akan sakit. Kalau nak test produk tu power tak power, padu tak padu, benda itu perlu dipakai sebelum benda ada satu benda dah masuk dalam badan dia. Kalau benda dah masuk dalam badan dia, kau ambil minyak cakapak tu, kau cakap dengan jin, jin, ini minyak rukiah ni jin. Cuba kau bau tengok, menggelupulah. Sama je lah cerita dia. Kau ambil tai hidung kau, kau letak kat jin tu pun, jin tu akan cakap, apa benda ni sakitnya aku. Okay? Macam contoh eh, aku ajar korang jangan tertipu dengan cincin-cincin ni semua. Cincin padu contoh letak kat kepala jin, jin boleh sakit lah apa. Kalau kata padu, waktu dia tak terasuk dia akan sakit. Tapi kalau dah terasuk, bukan kata batu cincin, kalau letak batu nisan kat dia pun dia akan meracau lagi, lagi sakit. Itu psikologi pun tak pandai lagi. Aduh, susahlah aku nak kena buka kelas psikologi lah buat faham. Mentega terbang. Ha. Lama lagi. Kau sampai habis lah. Banyak ke? Tengoklah kat perut dia tu. Ada lagi tak ada? Ada. Ha, lepas tu aku tanya aku lama lagi. Tak cepatlah sikit buang. Kau tidak ada aku biar kau. Kau buka dia 3 hari kat sini. Mampulah kau. Dahlah aku nak pasang 1 tahun. Lepas tu 3 hari kat sini. Habis tu kau buanglah cepat sikit. Kalau kau buang tak elok semua tak adalah pasang 3 tahun. Aku tak nak tidur. Aku tak payah tidur pun tak apalah. Yang penting orang semua bahagia. Aku tak bahagia tak apa. Korang je lah bahagia. Tiga jam tau dia sakit keluar. Maknanya 3 jam lah aku kena buka. Okay lah 3 jam lah aku kena buka. Kencing kat sini pada kencing kau. Kencing-kencing lah. Aku suruh mamu lah bersihkan. Apa susah. Mamu ada kat luar kot. Mamu bersihkan kencing. Dia ambil vacuum ni. Set bersihkan. Dia buat solat. Dia ada kencing. Tak apalah aku solat lah kat surau. Masalah dia ada surau. Kau kencing hari ni, besok aku tukar kapet baru. Kau kencing besok, besok aku tukar lagi kapet baru. Sampai orang kapet pun pening kepala. Kau nak besok apa? Aku tahu dah kau banyak duit. Tak adalah banyak duit, tapi adalah juga duit-duit KWSP yang lepas-lepas tak pakai lagi tu adalah sikit. Aku simpan, aku bukan tu bagi habis. Hari tu kan dah keluar masa PKP tu, aku dah keluarkan dah. Aku simpan dah sikit-sikit. Bukan cakap tolonglah kerajaan, kami nak berniaga, kami nak berniaga. Last kali bukan berniaga, beli kapet, beli sofa. Kau ingat kerajaan bodoh ke? Korang sibuk keluarkan ke WSP, semua jadi masalah. Habis semua barang naik. Dah lah tak turun-turun. Punca, kau ingat apa? Memanglah, diorang ni tak faham sistem dalam hidup ni. Kalau kau keluarkan satu dana yang besar, kerajaan keluarkan satu dana yang besar, dia akan collect balik daripada makanan punya cukai apa. Sama je cerita dia. Dulu beli sardin harga berapa? 3-4 ringgit. Sekarang beli sardin harga dah berapa? 3-8 ringgit. Ah, tahu pun. Fahamlah kat situ. Tahulah semua terdesak nak duit. Tapi janganlah korang dah dapat duit tu habis kau joli. Habis semua. Selama ni TV boleh ada satu. Sekarang ni TV sampai bilik air pun kau nak letak. Semua pening kepala kan. Suruh belajar ekonomi tak nak. Tolonglah keluarkan duit saya. Ini kan duit saya. Ini kan duit saya. Dah kau tak payah. Tak payah carum KWSP. Kau simpan je duit dalam bank. Apa yang susah? Bila dia keluar duit besar, semua jadi masalah. Cakap marah. Apa lah. Ustaz boleh lah. Ustaz ada duit lah. Kau ingat kau aku seorang je ada duit. Kau ingat kau seorang je yang susah. Orang semua susah kot. Tapi sikap kau membuatkan semua dalam dunia ni susah ni. KWSP. Ha, kena masuk lah sikit. Dah jin ni nak buka 3 jam. Ui, sakit aku. Ramai kat luar ni. Ini jari hantu. Ada hantu Terengganu ni. Aku tak tahu jadi macam mana kat ni. Banyak pula yang belah-belah sana ni masuk hantu ni.
Eh, kau tak ada keluar duit KWSP ke? Kau tak payah minta duit lelaki lah. Keluarlah duit dari KWSP kau. Oh, bak engkau pandai kau simpan tu hari tua eh. Bak orang lain punya duit, kau tak fikir orang tu tua jadi macam mana? Hantar dia pula. Aduh. Ustaz, jangan end live. Tak ada kena end lah. Tak mahu lama-lama jadi masuk berita lah. Tak boleh rawatan secara live ini. Tak boleh ini tu tak boleh. Ini tak boleh. Dah, suruh je pemberita je rawat korang. Dah habis cerita. Pemberita yang cakap banyak tu, kau suruh je pemberita tu yang rawat. Senang kerja aku. Ustaz tu cakap air muka, pemberita pandai-pandai tambah air pesakit. Orang tu cakap air muka. Air muka tu kau tahu tak air muka tu apa? Air muka tu apa? Air muka tu bukan nampak muka gila. Bercakap pun aib. Bercerita masalah satu-satu masalah pun panggil aib juga. Ah, semua tu dipanggil aib. Air muka tu lain. Aib. Eh, aku tak tahulah geram aku. Aku nak jumpa dengan pemberita tu. Aku nak masukkan jin seko dalam badan dia. Nanti biar dia bercakap sorang-sorang. Oh, director kata cut, cut, cut. Tak ada. Dia bercakap. Yeah, kan? Aku nak masukkan kau lah dalam pemberita tu senang. Daripada aku simpan kau dekat almari kan, aku masukkan kau dalam pemberita lah. Jangan layan dia orang. Saja je. Nak bagi shock-shock. Dah kau tengok, G ni pun boring kan. Dia pun dah tak nak cakap apa, apa benda cakap. Jari kan keluar YouTube lagi kan, mengamuk je. Tak, aku mahal je. Air tawar bila nak buat. Air tawar hari ni tak ada, hari Senin. Hari ni pesakit ramai kat luar tu. Ada lagi 4 orang, 3 orang ke 4 orang kat luar tu. Hari ni tak sempat nak buat air tawar. Kita buat air tawar hari Senin lah. Aku nak sekarang ni nak buat air tawar ni, nak lock ni siap-siap ni. Bahaya ni, kena jual-jual lah air tawar aku ni. Aku bagi percuma korang pergi buat jual. Patutlah jabatan air bising. Hari Senin dengan Selasa je penurunan air dekat sungai-sungai teruk. Habis semua air turun. Mana pergi air-air? Rupanya korang pergi buat banyak-banyak. Pergi buat jual pula. Dah, aku dapat call daripada jabatan air. Dia orang call. Kenapa eh? Apa dah jadi ni eh? Hari Isnin dengan hari Khamis, air sungai susut. Buat pin eh. Buat pin. Tak sempat ke nak buat air? Kalau sempat buat. Habis saya ada lagi 4 orang pesakit kat luar. Daripada jauh-jauh semua ni. Nanti kalau sempat saya buat. Kalau tak sempat kita buat hari Senin je lah. Okay. Saya nak kena buat tasbih lagi. Tasbih pun order tengah banyak ni. Kan malam nak kena buat solat hajat. Apalah. Kau ingat buat tasbih tu pun pakai air liur je ke? Bercakap je ke? Buat aiskrim je. Saya baru letak garam. Letak je kak 7 hari. Jangan sapu. Biarkan tengok menggelupur tak jin kat rumah tu. Biarkan 7 hari. Okay. Yang mana kedai-kedai kalau kau dah tahu nak kena panggil perawat sampai beribu-ribu tu, tak payah. Kau ambil try dulu yang tu. Kau tengok macam mana. Sebab apa kedai-kedai mak-mak pun semua dah banyak yang dah ambil. Tak ada pakai-pakai pelaris-pelaris lah. Sibuk nak letak jin lah. Tak payah jin-jin semua. Rezeki banyak tak pakai jin. Memanglah banyak, tapi sekali Allah Ta'ala tu tarik, tahu-tahu kau tersungkur je. Ramai je orang kaya-kaya yang pakai jin-jin lah, sekali Allah Ta'ala tu tarik tersungkur habis. Okay, jangan ambil benda-benda yang berkadam ni semua. Masalah nanti kan. Aku tak kisah kau orang je bisnes, hantar kau orang lah kan. Aku just bagi tahu je. Saya sedekah air tawar kat jiran-jiran, bantu diorang rawat diri. Ha, sedekah tak apa, jangan buat jual-jual macam tu, nanya kat orang. Okay, janganlah saya bagi percuma. Nak bagi korang semua standby. Apa-apa jadi senang. Perawat-perawat bukan standby 24 jam. Kalau apa-apa sekurang-kurangnya dapatlah. Bantulah seorang sikit kan. Tak banyak pun sikit, bantu kan. Yang mana pirit-pirit darah tak keluar, tak keluar, tak keluar. Salur dah tersumbat, dah berkarat tu. Cubalah minum dulu tengok macam mana. Bini saya cakap, Ustaz, air pip. Apa tu air pipe? Pipe. Pipe ke pip? Pipe ke pip? Pip. Dah, dekat hati tu sikit lah. Tolak ke atas. Kau jangan masuk ke tepi. Tolak ke atas. Kat ulu hati tu lah. Tolak ke atas semua. Kat mulut.
Keluar, buang. Ada bengkel kereta ke Ustaz Tok Sibi? Bawah ni bengkel kereta ni semua saya punya. Daripada servis, claim insurance ke apa, kalau kereta kau kemalangan ke, servis ke, nak tukar tayar kereta ke, tayar, kalau kereta kancing nak tukar tayar Pajero ke, semua boleh buat. Nak cat kereta ke, nak terbalikkan kereta ke, nak buat kereta kau jadi macam kala askar ke, ikutlah kan. Semua ada kat bawah. Kau ingat aku buat rawatan je ke? Mana ada, aku banyak lagi benda lain boleh buat. Aduh, ya Allah. Patutlah kaya. Bukan senang nak jadi kaya kak, tapi nak kena usaha betul-betul, insyaAllah. Janganlah berpandukan satu bisnes je. Kena banyak, banyak, banyak lagi bisnes kita buka, insyaAllah banyak. Tapi carilah yang ramai orang ni. Janganlah kau pergi bisnes benda yang, janganlah kau bisnes benda tak nampak. Masuk 10 cuci 30 kan. Beli emas, beli emas, beli emas, tapi emas tak nampak. Jangan beli benda bodoh macam tu. Memang kau pisang lah kau. Okay, masuk saham ya. Memang kau jahannamnya. Kalau orang tu dah kaya, dia tak ada ajar je kau nak jadi kaya. Dia buat sorang-sorang dia je. Cepat, kau jangan nak pasang telinga pula. Tolak lah. Tolak, tolak tak apa pasang telinga. Bila sebut pasal kaya je, kau kelangkabut nak ada pasang telinga. Okay, tak payah terpengaruh. Kalau orang tu kaya, dia takkan ajar lah kau nak jadi kaya sama-sama. Tak ada makna. Saya ingin berkongsi kekayaan pada anda semua. Taik lah. Kena kalau orang Melayu yang cakap, lagi aku tak percaya. Kalau dia kaya seorang, tak ada yang nak ajar. Kalau dia nak tolong kau, dia bagi duit kat kau. Bukan dia minta duit kau, nak sama-sama jadi kaya. Tak ada maknanya. Last sekali, dia godam je kau habis. Tak pula macam mana, saham kan turun naik tu biasalah. Wah, time untung kau tak fikir, time rugi kau nak marah. Tapi masalahnya kau untung sikit, kau rugi banyak. Tak payah. Okay, tu lantang korang lah. Korang nak saham ke apa, tu punya pasal lah duit korang. Itu habis duit ke WSP semua dah habis masuk saham, tu dah kelangkabut. Kan? Kau main saham waktu ekonomi negara tengah teruk. Kau nak main saham, tunggulah tengah dah naik kan. Sama juga yang macam mana yang jenis-jenis kaki beli emas tu. Belajar beli emas tu macam mana. Beli emas, beli emas, beli emas, beli emas. Lepas tu, eh kenapa jual murah eh? Kenapa ada emas use gold eh? Sejak bila ada perkataan use gold eh? Dah nama bisnes. Emas tu mana ada perkataan use. Emas tak ada perkataan use. Dia orang terpaksa lah buat use gold. Kalau tidak macam mana nak bisnes? Kau beli emas, kau tunggu 10-20 tahun nanti baru ada hasil. Kalau kau beli emas hari ni, besok, bukan kata besok, kejap lagi dah jadi use. Kau beli satu gelang, kau letak dekat dalam bekas gelang, kau tak pakai lagi, besok dah jadi use. Padahal emas yang sama, harga pasaran tak ada use pula kan. Itulah marketing, itulah strategi perniagaan. Ui, aku ajar pasal ekonomi ni, aku dah terlajak jauh dah ni. Okay, tak dah perkongsian kan. Sukma pasang telinga, dia pasang telinga lah. Dia simpan lah emas, apa dia? Dia simpan emas banyak-banyak. Okay, kedai emas mesti cakap belilah emas, belilah emas, belilah emas. Dia tak ajar strategi dia kan. Kena belajar, nanti aku buka kelas ekonomi lah biar pandai sikit. Macam mana satu kedai mamak yang daripada luar negara, mak India daripada luar negara, boleh buka kedai sampai 10-20 kedai. Pernah tak belajar macam tu? Pasal ikan tak panas ni? Pasang lah. Panas-panas. Dan kau duduk bilik aku memanglah panas. Belajar benda tu, baru kau tahu. Eh, satu orang India boleh datang Malaysia, boleh buka kedai corner lot sampai 10 biji. Gila apa dia boleh buka 10 biji. Kita duduk Malaysia daripada kecil sampai besar, kedai buka corner lot. Kedai yang buka tepi jalan pun MPAJ ke apa semua habis dia, dia roboh je. Bangsa India ni datang dekat negara kita ni, duit sana bukannya value tinggi sangat pun. Tapi macam mana dia boleh buka kedai tu sampai 10 kedai? Macam mana kedai tayar boleh buka kedai sampai 10 kedai? Bukan hari-hari orang beli tayar. Kita orang Melayu kita buka kedai nasi yang hari-hari orang makan pun tak boleh buka 10 kedai. Tapi dia orang boleh buka 10 kedai. Itu namanya jenayah white collar. Macam mana dia olah balik duit bank. Haa, nanti aku buka satu akaun ekonomi. Eh, terima kasih banyak Abang Mi. Nampak? Ha, nampak? Wah, ekonomi dah sampai. Cepat! Kau jangan nak tengok lain pula. Aku tahu kau nak cabut lagi. Ha, tak ada tak apa. Bagus, cepat. Ha, banyak je. Saya bukannya ilmu rawatan je. Perniagaan ke apa pun ada je. Cuma
Kejap lagi kan aku cakap kan, ah, dia ni rawatan nak, itu nak, itu nak. Bukan, aku kongsi je lah ilmu. Yang penting korang semua terselamat daripada penipuan. Alhamdulillah lah. Orang kaya takkan ajar macam mana cara nak jadi kaya. Takkan dia ajar, takkan dia ajak kau sekali. Melainkan kau kena bagi dia bertambah kaya. Ah, itu betul. Okey, terutama orang Melayu. Orang Melayu takkan ajak orang lain jadi kaya. Melainkan kau dipaksa untuk beri dia lebih kaya. Ah, itu baru konsep dia kehidupan. Saya ni tak nak kaya seorang-seorang. Saya nak kaya ramai-ramai. Ha, bullshit. Bohong. Nak berniaga cari bisnes yang nyata, bisnes tu yang nampak. Kalau kau jual goreng pisang, benda tu kau nampak. Benda yang kau nampak. Apa dia? Berat tak berat lah, aku tak kira lah berat tak berat. Siapa suruh buat? Cari benda yang nampak, bukan benda yang tak nampak. Benda dalam sistem, sistem tu bila-bila masa boleh tertutup. Bukan sebab ramai sangat orang Malaysia dah kena tipu. Okay, sistem-sistem main kutu ni apa semua. Sekarang kutu-kutu ni pun lah, kutu-kutu babi ni semua-semua dah jadi masalah. Macam-macam sekarang kutu-kutu apa aku tak tahu. Kau simpan je lah duit kau sendiri. Yang kau percaya dengan orang buat apa? Kumpul ramai-ramai 10 orang. Bulan ni kita dapat banyak ni, banyak ni. Dan kalau kau simpan duit kau sendiri, tak jadi ke? Tak boleh jadi ke? Kau bagi kat orang, orang tu kalau tiba-tiba mati, siapa nak tanggung balik duit kau? Tolong, aku tak nak tolong, kau buka kat hati tu sampai habis. Berat tetap. Tak apa, boleh buka sampai habis. Tak boleh kan aku buka. Tolak ke atas je. Cepat. Aku sebat kau dengan. Simpan je lah duit sendiri, kau harapkan orang lain pegang. Memang tak dapat lah cerita dia. Kali pertama dapat lah, kali kedua dapat lah, kali ketiga, kali keempat, babai lah kau. Paling-paling tidak pun, saya nak hantar dah duit kutu ni kat akak, kena samun pula kak. Dah pula kena samun, tak betul tak tidak. Akak pun percayalah kena samun. Buatlah report polis. Kau ingat kalau sistem kutu ni report polis, kau ingat polis nak layan ke? Polis tak layan bang kakak. Okay? Benda-benda yang korang sendiri buat, polis tak layan. Paling kuat pun polis suruh pergi. Pergi report ke SSM. Lepas tu SSM cakap apa? Okey, akak kena buat ni untuk tindakan sivil ni kak. Habis kau pergi kat sivil. Habis tu kau ingat pekat sivil tu kau pakai Leo ke apa? Sivil pula suruh lantik lawyer. Kau ingat lawyer? Lawyer pandai cakap. Boleh kalau KF ni kena bayar lah RM5,000. Yang kau nak ambil tu RM2,000. Yang kau kena bayar RM5,000. Lepas tu jadi macam mana? Bertambah kena bodoh. Pak masuk kutu tak, aku bagi tahu sebab ada yang bagi tahu benda ni kat aku. Jadi aku kongsikan pada korang supaya tak terdesak terkena masalah macam ni. Kita kongsilah benda tu. Okey, benda ni kisah benar, okey. Benda ni kisah benar. Okey, aku kongsilah apa benda yang jadi. Aku ni ikut perkembangan dunia kan. Bukan aku ikut perkembangan Zimbabwe, perkembangan Malaysia kot. Betul, kisah benar. Tak cari siapa yang kena tipu kutu ke? Ya, boleh ada polis. Ha, polis cakap dia bukan bidang kuasa dia. Pergi kat mana? SSM. Ha, SSM tenang pergi mahkamah sivil. Sivil suruh lantik lawyer. Ambil lawyer bayar RM5,000, RM6,000 contoh. Boleh selesai kes ni. Dah ujung-ujung tak selesai juga. Macam mana cerita? Ha, kita cuba eh, kita cuba. Lepas tu duit kau yang RM5,000 tu jadi macam mana? Burn lah, bye-bye lah kau. Kiri kanan. Pasal tu dia orang yang skamer-skamer macam ni. Dia orang dah study dulu pasal undang-undang. Macam contoh negro-negro yang masuk ke Malaysia, kenapa dia bijak? Sebab dia belajar undang-undang. Korang tak nak belajar benda tu. Dia dah belajar dulu undang-undang tu. Pasal tu pening, dia orang dah tahu undang-undang. Kau buatlah macam mana pun, dia tahu tak salah. Berapa ramai penipuan yang tak dapat diselesaikan? Ramai kot. Korang sikit-sikit polis-polis. Benda tu tak ada kaitan dengan jenayah. Tak adanya mana polis nak ambil tahu pasal tu. Tak ada makna banyak lagi penjenayah ni nak tangkap. Dah, pinggang. Lah, cepat. Pinggang dia. Lama ni nak keluar. Boleh je nak buat rawatan 5 minit. Aku tak nak macam tu. Aku nak biarlah dia balik tu okey. Tapi ada setengah orang dia kata apalah rawatan lama-lama sembang dengan jin apa semua. Aku bukan sekadar sembang. Aku nak suruh dia buka benda-benda tu semua. Kalau kau rasa nak rawatan 5 minit, ambil air, mandi lima balik dah. Tu kau buat sendiri pun boleh kat rumah. Kau baca je Al-Fatihah tu buat sendiri je.
Ustaz, saya punya punya soalan ni. Ustaz, saya pergi merata tempat dah, tapi macam detect saka lah, sihir lah, ada yang kata jin tak nak keluar. Kalau jin tak nak keluar, kau je yang keluar daripada rumah. Kau suruh je jin tu duduk kat rumah. Ikhtiar bang, ikhtiar. Kalau ada tempat yang tak boleh selesaikan tu, ikhtiar lah tempat lain. Banyak lagi tempat lain. Tak semestinya kalau abang jumpa dengan saya boleh selesaikan, tak juga. Semua pun ikhtiar. Macam contoh akak ni yang depan ni kan, rasa sebulan lepas, sebulan lepas kot dia jumpa dengan saya, dah okey. Lepas tu kalau Allah Ta'ala tu kata dia serang juga, kena serang juga kan. Tapi nak buat macam mana hati manusia? Pasal tu mana-mana yang dah dapatkan rawatan, jangan kongsikan kebahagiaan dekat media sosial. Tak perlu. Kalau buat live, boleh kena serang lagi? Tak boleh. Kalau tak buat live pun boleh kena serang lagi? Boleh, sama je. Berapa ramai orang yang tak buat live, kena juga serang. Kan? Sekurang-kurangnya ni nampak, Sukumar cakap apa, malulah aku, aku dah tahu, orang dah tahu dah aku dekat dekat YouTube. Sekurang-kurangnya lepas ni tak adalah, dia nak buat pun dia fikir 10 kali. Sekurang-kurangnya macam tu lah, siapa suruh buat orang. Ustaz, rawatan nak buat kat mana? Tak ada, tak ada dah. Malam ni last lah saya buka pusat rawatan. Besok saya dah start jual tayar kereta kat bawah. Malah nak buat rawatan-rawatan ni. Buat salah, tak buat salah, tak nak aku buat. Besok aku jual tayar kereta lagi bagus. Beri tayar baru, okey pasang, dah balik. Nanti lagi setahun nanti jumpa lagi tayar botak. Datang orang baru, tukar tayar baru, balik. Lagi setahun baru jumpa. Senang, setahun sekali je jumpa. Bukan merajuk. Sebab dia orang ingat latar belakang kita ni hanya buat rawatan je agaknya kan. Tu yang jadi masalah tu. Saya bukan rawat, saya background saya bukan buat rawatan je, saya ada perniagaan lain lagi. Okey. Ustaz ni macam kaya senang. Aku tak pernah pun cari kat sini beribu-ribu pun, tak ada pun. Mana ada aku cari beribu-ribu? Kesenangan saya bukan dekat rawatan. Saya ada perniagaan lain lagi. Takkanlah semua benda aku nak share kat korang. Okey, ni tak ada lah. Patutlah kaya buat rawatan. Ada kau pernah dengar pesakit aku cakap, merawat dengan Ustaz Eddie tu beribu-ribu. Mana pernah, gila. Aku tak pernah rawat sampai ribu-ribu daripada dulu sampai sekarang. Sama je. Kau popular ke, kau tak popular ke, kau datuk ke, datuk seri ke, sama je. Tak ada ni sebab datuk seri lah kena lebih sikit. Tak ada pun, mana ada. Kan saya cakap kalau kata rawatan saya cah beribu-ribu, tunjukkan bukti pada saya, saya bayar double kat awak. Okey, kalau Ustaz Eddie tu pecah beribu, meh aku bayar double. Sini punya rawatan semua ada, dia ada receipt, dia ada by email, semua ada kot. Kalau betul dia pernah rawat dengan saya, dia mesti kena ada, dia mesti akan ada, dia mesti akan ada receipt kat sini. Okey, tutoring ada, siapa yang kenal ada lah. Tutoring ada, ayah anda lagi, banyak semua kedai-kedai semua aku pau. Ingat apa main-main, habis semua ni kedai-kedai mamak ni semua aku pau. Satu bulan 300, kalau 10 kedai dah berapa, kena 300 kedai. Ingat apa. Tapi makan kena bayar juga. Bukan kena, bukan dapat free. Aduh. Ini kalau cakap macam ni besok dah kecoh lah. Perawat pau kedai mamak. Pula dah. Aduh. Atika kecoh. Perawatan nak buat, nak pergi balai poli, nak buat laporan pasal KK. Tak payahlah rawatan buat rawatan lah. Yang pergi balai poli buat report tu anak-anak buah ramai. Biarlah dia pergi buat. Apa yang kau semua nak sibuk? Aduh, dia perawat-rawat je orang. Ramai lagi orang yang perlu. Ini kadang-kadang nak kena pergi balai poli, nak kena masuk TV. Kita kena bantra sesungguhnya orang Melayu kita ni, 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 ni. Tak payah anak buah kau ramai. Biar anak buah kau je buat kerja. Kau rawat je. Ni apa ni? Saya ada tengok gambar ustaz ada PA 4 orang. Ayah anda kot. Ha? Bila masa pula aku ada PA 4 orang? Ini fitnah ni. Aku kalau ada PA 4 orang pun aku tak nak bergambar dengan PA aku. Masalah nak PA 4 orang pula ni. Takkan nak buang hantu pun PA sampai 4 orang? Tak payahlah. Berdana dah telinga. Okay, sebelah aku ke depan kau check balik betul-betul. Bersihkan betul-betul, lepas tu aku lepaskan kau. Lepas tu jangan kacau dia lah. Cepat. Check dulu betul-betul. Dah, dah, dah. Lepas tu korek lagi. Dah apa? Kau ni sekarang. Tak boleh tinggal sikit? Tak boleh. Ayah anda paling power. Low profile. Dah kalau aku nak buka profile tu besar-besar nak buat apa? Bukan ni dapat faedah pun. Bukan dapat apa pun. Orang simpan diam-diam sudahlah. Relax je lah. Aduh.
jadi ayah dia. Itu ayah dia beli, beli anggur kau. Yang sarung selempang aku ni menteri lah gila, bukannya orang biasa. Apalah, sembang tak kena beli. Kau pergi beli, besok kau pergi beli. Title-title ni kalau boleh, pergilah beli. Suka-suka je kau reka-reka cerita. Minyak tinggal sikit tu, buat nak diskon. Yelah, jap lagi aku bagi lah diskon. Kau nak apa, kau bagi tahu lah. Sebab aku tengah marah ni. Bila aku tengah marah ni, biasa aku buat sale semua. Habiskan semua benda kat sini. Biar terbakar hantu kau kat dalam badan. Dah, last. Muka dia, dah. Bagi bersih muka dia, dah. Lepas tu keluar lah. Sibuk nak bagi muka orang buruk. Sil barah. Aduh, ya Allah. 50% kau minta. Koyak, 50%. Minyak pun tak lepas harga dia. Nak diskon lah. Sekejap lah aku fikir lah sekejap. Nak buat diskon macam mana ni. Air penawar ada. Saya tak buat dah air penawar. Sejak dah masuk berita ni, saya tak buat air penawar dah. Sekarang ni siapa nak air penawar, saya pergi kat 7-Eleven. Nama air penawar saya Tiger Rukia. Kau tengok kau masuk kat tu, nampak tu Tiger kan. Bawah sikit tu Tiger Rukia tu. Atau air penawar aku. Kau minum mesti mabuk. Mesti jin kau mabuk. Tu je cerita dia. Sebab sekarang ni tak boleh nak buat baik, buat jahat je. Pergi kat 7-Eleven, dia ada tulis tu Tiger Rukia. Tu air tawar aku lah tu. Arak dekat atas tu nama Tiger. Tiger Rukiah kat bawah. Aku punya. Kau tengok gambar rimau. Kau tengok gambar Tiger. Kau tengok harimau tu dia pakai serban ke tak. Kalau Tiger tu pakai serban tu, aku punya air lah. Kau jangan beli Tiger yang tak pakai serban. Yang pakai serban tu aku punya. Okay, yang tu aku punya air. Beli lah kat situ. Belilah satu tin. Satu tin. Aku jual pakai tin lah sekarang. Yelah, aku dah gila lah sekarang ni. Lepas ni tahulah nasib kau gila tak gila. Aduh, ya Allah. Sempat jin mengata. Ha kan, dia mengata aku. Dia tahu nasib dia lagi. Sekarang ni mahkamah ni, aku yang tengah fikir nak berapa tahun nak simpan dia ni. Dia patutnya kena cakap elok-elok dengan aku, barulah ada timbang rasa. Kau kena cakap elok-elok dengan aku, baru aku akan fikirkan macam mana nak tolong kau. Ramai lagi ke? Ramai lagi kak. Ada 3-4 orang ni kat luar ni. 3 orang ke 4 orang lagi eh? 3 orang ke 4 orang. Sampai ke pagi lah cerita ni. Aduh. Ustaz asal mana? Saya sebenarnya patut asal Malaysia. Tapi mak dengan ayah saya dah terberanak dengan saya kat Jepun. Saya lama kan, masa kecil duduk Jepun. Lepas tu saya dah datang Malaysia. Tapi kalau kau tanya aku bahasa Jepun, memang aku tak pandai lah. Sebab aku dah datang Malaysia. Tapi saya beranak kat Jepun lah. Kan kau tengoklah nama aku tu. Mana ada nama orang Melayu nama macam tu. Edika Yusof. Nama tu kan nama Jepun. Kau pernah tengok ke nama orang Melayu Edika Yusof? Tak ada kan? Kalau sebut Melayu, Edika Yusof. Kalau kata nama Jepun, Edika Yusof. Tu nama Jepun. Nak macam mana? Kau ingat dia, anak dia ni tak ada perasaan nak gelak ke? Eloklah dia boleh gelak. Kalau dia tak gelak tu, aku tahulah dalam badan dia ada hantu. Dia tak ada rasa nak gelak. Kau layan anak dia elok. Anak dia penembak kebangsaan, kena main-main. Kalau anak dia dah marah nanti, dia tembak kau, aku tak tahu.
Satu hari berapa pesakit? Satu hari 9 slot. 4 pagi, 4 siang, 4 malam. Cuma kadang-kadang malam tu dia kadang-kadang jadi 5 slot. Kalau kecemasan lah. Alah, kena tengok cermin lah, buang kat muka. Macam nak tahu muka dia dah okey ke tak? Tengok cermin tu, kat mana yang kau buat tu, tengok. Ceria dia kau, sedap. Saya punya syarahan bukan, saya punya syarahan terus terang je. Saya tak suka nak ni. Kau nak simpan aku berapa lama? Eh, kau kena lembut-lembut dengan aku dulu. Buat aku fikir, aku tengah fikir ni nak simpan kau lama ke tak ni. Tak ada, mana ada aku cakap kau marah. Aku dah aku cakap kau marah, tak adalah. Mana kau ada marah. Ya, aku nak tahu ni kau nak simpan aku berapa lama. Ini jin Yusuf Tayub. Yusuf Tayub tu nama Arab. Mana ada nama bapak aku Tayub. Bapak aku orang Malaysia, pasal tu nama dia Yusuf. Aku ni anak Jepun. Edika. Yusuf tu bapak aku. Bapak aku orang Malaysia. Aku yang beranak kat Jepun. Bila combine Jepun campur Malaysia. Aduh, pasal apa pula Tayub pula? Bentar-bentar nak bulan puasa ni. Dan tu lah kau ingat nama Tayub. Dulu kau tak pernah ingat pun nama Tayub tu. Dekat-dekat nak puasa, sibuk kau cari nama Tayub tu. Ustaz, owner tu tahu ke Sukma dia kena tarik? Orang yang kalau dia belajar, dia tahu. Kalau orang tak biasa, yang tak belajar, biasa Sukma kena tarik ni, dia jadi blur-blur. Kat rumah dia jadi blur-blur. Dia jadi blur-blur, dia akan rasa jadi macam... Jadi bodoh. Dia rasa macam, nak kata nak menangis, tak. Nak rasa nak gembira, tak. Dia jadi, jiwa dia jadi kosong. Jiwa dia akan jadi kosong. Kalau macam contoh kita pegang Sukma dan contoh, jiwa dia akan jadi kosong lah selama mana kita pegang tu. So, harap-harap bila dia kena pegang tu, dia bertobat lah pada Allah Ta'ala kan. Bila dia rasa kosong, dia akan jadi macam... Aku ni nak mati ke? Ya Allah, aku nak mati ke ni? Dia akan jadi macam tu. Jiwa dia akan kosong. Dia akan jiwa dia kosong. Kalau jiwa dia penuh isi, macam-macam dia buat nanti. Kalau mimpi digigit beruk, adakah sihir? Sebab berubat dan mali limau tetap mimpi bukan-bukan. Gigitlah balik beruk tu. Okay, kalau awak mimpi kena gigit beruk, cuba belajar macam mana cara nak gigit balik beruk tu. Okay, cara nak gigit balik beruk tu, amalkan ayat kursi 7 penjuru yang aku dah ajar tu, pergi kat VTT tu. Kuatkan roh kamu, nanti roh kamu tu yang gigit balik beruk tu. Okay, lepas kau dah gigit balik beruk tu takkan datang lagi kat kau. Kuatkan roh, roh kita ni kena kuatkan. Bukan nak kuat jasad je, roh kita kena kuat. Barulah kau boleh gigit balik beruk. Ustaz, saya kena patut ular, hari-hari kena patut ular. Kau kena cari jalan macam mana kau nak gigit ular tu. Bila ular tu dah kena gigit, dia tak datang dah kat ular tu. Okay, cara nak kuatkan roh, pergi baca, amalkan ayat kursi 7 penjuru tu. Aku bagi yang senang. Aku tak suruh kau baca surah Al-Baqarah lah, apa benda panjang-panjang. Baca yang senang-senang pun tak boleh. Ustaz, saya tak pandai baca apa ni ayat kursi. Tak susah, kau buka je Google, kau tekan je ayat kursi. Lepas tu kau telan je telefon tu masuk dalam badan kau. Biar dia berbunyi dalam badan kau. Dah tak masuk dah syaitan. Tapi kau pastikanlah bateri penuh. Okey, dah payah sangat. Kau buka je pergi kat Google, tekan ayat kursi, bateri bagi penuh, lepas tu telan. Handphone tu kau telan, biar dia berbunyi dalam perut kau. Ayat kursi pun kau tak nak hafal. Aduh. Pening pula aku. Relax tak? Relax lah. Aku ni bagi pandangan yang mudah faham. Tak boleh baca ayat kursi. Baca, belajarlah baca ayat kursi. Kalau dah tak boleh benak sangat hati kau, dah nak buat macam mana? Itu je lah cara dia. Ustaz, saya dah baca ayat kursi ni. Tak boleh hafal juga. Benak sangat hati saya ni. Tak tahu pasal apa. Dah makan Apeton pun tak boleh. Vitamin C pun tak boleh. Dah makan kismis. Daripada kismis Malaysia sampai kismis luar negara. Sampai kismis negro. Semua saya dah makan, Ustaz. Tak boleh benak juga. Dah kalau dah benak sangat, nak macam mana? Kau charge lah handphone kau penuh-penuh. Eh, muka dia merah lah. Ah, bagulah dah merah. Kenapa? Elok dah merah. Dah kembali remaja lah. Kenapa muka dia merah?
Ustaz betul. Ah, ini bagus soalan. Manalah ilmu hilang dah. Ustaz betul ke ada ular dalam seluar dalam? Bergantung juga ular dia. Ular tu pun memang ada kadang-kadang. Ada ular dalam seluar dalam memang ada dik. Okey. Tapi kau nak kena tengok ular tu ada mata ke tak ada. Kalau ada mata tu sihir dik. Sebab kalau ular yang ada dalam seluar dalam ni biasa tak ada mata. Kalau kau tengok ular kau buka seluar dalam nampak ada mata tu sihir nama dia. Okey. Ular yang ada dalam seluar dalam ni dia tidak bermata. Okey, faham eh? Bagus. Ayat kursi 7 penjuru tu wakaf, 9 wakaf. 9 wakaf lain kak. Yang nak wakaf tu wakaf lah. Yang saya ajar ni 7 penjuru. Yang mana nak wakaf, wakaf. Yang aku ajar ni 7 penjuru. Ikut korang lah. Yang aku ni perawat. Aku ajar benda yang melibatkan keperawatan. Yang mana nak wakaf ke nak wafak ke, yang tu lain. Aduh, pergilah buka dulu VT. Kau di karang ha. Pergi buka dulu VTT tu, tengok. Wah, bukan main lagi dengan rambut-rambut langgar ni. Mana dia ni? Dah, 30 hari. Sahaja. Kau nak 3 tahun ke 30 hari? 30 hari kau tak taubat, aku tak buka terus. Aku akan pantau akak ni nanti. Boleh tak boleh? Boleh lah. 30 hari, jangan buat lagi. Peluang kau nak bertaubat selagi kau masih hidup. Faham tak? Faham tak faham? Faham. Faham tak faham? Faham. Cakap boleh? Apa yang boleh? Boleh, 30 hari aku taubat. Aku tak buat pula. Bila boleh taubat? Ya, sekarang ni kau, dalam masa ni lah kau kena bertaubat. Paksa orang macam ni. Memanglah kena paksa. Habis kau buat orang tu pun, kau paksa diri kau buat orang, tak apa. Aku marah. Marah apa? Marah dia. Tak payah marah dia lah. Dia tak ada kena mengena lah. Kau nak marah kat lelaki dia, dia kena mengena apa? Tak kena marah lelaki dia. Ini tangan. Nak apa? Ikutlah. Tak ada keluar. Sampai pukul berapa kau nak duduk sini? Letak atas ni. Sini. Sejuk lah. Sejuk? Mana ada sejuk? Ya Allah. Ya Allah, katakan hidayah bagi Allah. Ini kerana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kuali kepada mi Inna Muhammad Rasulullah. Ia kula lakukul kaya kuul kesulahan Al-Azim 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 Al-Azim. Semua turunlah, ikut tangan. Kau sorok lagi buat apa? Kau tak ajar kau ni kan? Semua ikut tangan. Turun! Yelah. Sorok lagi. Kau tak ajar kau kan? Turun kat tangan. Ya, turun. Aku turun. Turun. Lagi! Lagi! Sakitlah. Lagi. Tahu sakit kan? Cepat. Turun. Lagi. Okey. Macam mana? Lagi. Lagi. Lepaskan dia. Lagi. Sakitlah. Naik lagi. Lagi. Oh, inna bismillah. Ana tawakkalna 'ala Allah. Kita pasal sah, kita tembak. Tarik nafas. Lepas. Tarik. Lepas. Ini makna. Aduh.
Sap sekali masuk je. Sedap. Air kelapa sedap. Awak pun nanti mandi sini eh. 7 biji air sisa tu. Suara potong kan. Bersihkan balik. Semangat dia hilang tu. Bila semangat dah datang tu, tembak tepat. Kau bila hantu masuk dalam badan mana, tembakkan tepat. Dia kena apa? Ha? Dia tempias je. Tempias lah. Sebab muka nampak pucat sikit. Hubungan sekarang dah makin okey lah sekarang. Ada nampak perubahan dah. Lepas rawatan tu hari, alhamdulillah. Alhamdulillah lah. Okey sangat-sangat dengan anak-anak dia, layan apa anak. Alhamdulillah. Semua dah okey lah. Cuma baru-baru ni je. Baru-baru ni jalan layan. Lepas tu emosi saya pun tak stable. Lepas tu saya bila anak buat salah sikit, saya marah anak saya. Macam itulah. Lepas rawatan tu memang alhamdulillah lah. Sebab dia tak nak minum. Saya campurkan sikit je macam dalam apa yang shrink tu. Saya letak 2 ml je. Sikit lah masuk dalam air tu. Masuk dalam air dia supaya dia tak rasa sangat. Saya hari-hari bagi. Alhamdulillah. Lepas tu apa tu dalam nasi, saya masak nasi tu saya bagi. Boleh ke masuk je dalam makanan apa semua? Bagi anak-anak makan tak apa. Masak sayur apa semua. Cuma satu botol tu saya dah bagi dia lah. Letak kat lapas asas, saya cakap dengan kuih dia. Kalau dia apa-apa bagi je dia minum. Bagi dengan kau punya kos-kos pun bagi minum. Kadang-kadang kos kau pun masuk hantu juga. Dengan kos-kos pun bagi minum je. Biar padan ke dia. Kos ada dalam ni. Kos kau pun satu hal kos. Sampai bila kau nak ajar budak tu tembak patung, tembak patung. Bagi real sikit, real lah. Sekali-sekala kau ajar anak didik kau lepaskan dia punya apa, lepaskan dia, pistol tu keluar, tembakkan orang yang mana degil-degil tu. Lipstick tak tahu tak mana lah lipstick aku. Aduh ya Allah. Ustaz jualkanlah produk saya. Produk apa nak jual? Kau punya produk nak jual apa? Produk apa? Sikit lagi. Tak apa. Tak boleh masuk lagi dia tendang. Mana yang tu dia tendang. Sikit ni. Tadi okey. Ada apa? Lepas tu bawah tak dah rasa lain tak? Macam isteri. Laju kau buat kerja. Kau tengok live aku ke? Aku suruh kau buat kerja, kau tengok live aku buat apa? Ni, bawa ni akak ni punya. Mandi. Ni akak ni mandi, anaknya aku buat kan. Anak ni aku kena buat special sikit. Dia ni penembak ni kan main-main. Apa-apa nak upah tu senang. Mana-mana perawat-perawat yang tak puas hati dengan aku, senang aku upah je anak dia. Tak, bagi dia ambil minum dulu. Ya, akak kan. Aduh. Mata orang berilmu. Kat mana berilmu nampak kat mata? Aku rasa mata aku ni biasa. Dia kata mata orang berilmu. Ada nampak apa? Ada nampak kitab ke kat mata? Dahsyat kau ni, mata batin kau terbuka sampai nampak mata orang. Aku pun tak pernah tahu mata orang berilmu. Mata orang berilmu eh. Aduh. Ustaz, ada orang minta tolong emergency. Kenapa tu? Kenapa dia? Kenapa? Kan menyembuh. Ustaz lagi limau tu tolak kat ulu hati tu, tolak ke atas. Daripada pusat tu tolak ke bawah. Nanti akak rasa nak terkencing ke apa ke, terberak ke, keluar je tak apa. Tak apa, letak je tepi. Okay, mandi limau dulu. Lepas mandi kan kena masuk balik. Okay, adik dulu lah. Kalau dah siap kan saya pergi. Tengok rawatan berapa jam ni ambil masa.
Daripada pukul apa dah? 10, 11, 12, 2 jam lebih. 2 jam setengah. Okay, 2 jam setengah jugalah. Okay, kenapa live dua-dua akaun ni? Suka hati aku lah. Berapa banyak? Aku kalau ada 10 telefon ni, 10 telefon aku nak live sekarang. Biar menggelupur pemberita-pemberita semua. Okay, aduh. Dia ni bagi ajar-ajar dengan orang, ajar dengan orang. Biarlah, aku cuma ada 2 telefon je. Kalau ada 10 ni, 10 akaun aku live. Okay, sebab kita kena spread lah kan. Sebab takut apa, bukan risau apa, takut ni kan tersentuh antara lelaki dengan perempuan. So kita buat Edika Yusof HQ ni akan ada wanita-wanita. Edika Yusof ni lelaki saja, so tak ada bersentuhan. Kenapa kita risau nanti jadi isu bersentuhan pula. Okay. Aduh, muka Jepun apa ni. Nanti masuk TV lagi Ustaz. Isu sekarang macam-macam isu kan. Tapi setakat rasanya berita semua dah tidur dah ni. Dia orang dah tidur dah. Ustaz jawab aku gelap. Lagi tu So kita bersiap sedia lah. Ustaz ada orang minta tolong. Siapa minta tolong? Siapa emergency kenapa ni? Dekat akaun mana ni yang emergency ni? Saya ada ni. Ada orang emergency tu Ustaz. Siapa? Siapa emergency tu? Yang mana?